Hai, para sudanes, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Dance of the Phoenix. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di negara Qian Yuan terdapat 4 sekte yang memiliki spiritual kultivasi. Di antaranya adalah sekte Bai Luo dan sekte Peng Lai yang menganggap sekte Jun Wu sebagai pemimpin mereka demi kedamaian. Namun tidak untuk sekte An Ye yang selalu memberontak dan tidak menyetujui akan kedamaian tersebut. Dan 30 tahun yang lalu, diperlihatkannya seorang master pemilik kekuatan spiritual terkuat berdarah Phoenix dari sekte Jun Wu bernama Mu Ji Zhao yang saat ini sedang membunuh monster jahat yang berada di sana. Namun di saat ia berkultivasi dan hampir menjadi dewa abadi, seketika itu ia menghilang dan jejaknya tidak diketahui lagi karena gagal dalam melakukan kultivasi tersebut. Dengan bersamaan di kota Yuan, tepatnya di kediaman keluarga Feng, lahirnya seorang bayi perempuan bernama Feng Wu yang memiliki darah berkekuatan Phoenix, yang merupakan orang kedua pemilik kekuatan tersebut yang sama seperti Mu Ji Zhao. Dan di saat usia 12 tahun, Feng Wu yang tersengaja mendapatkan cincin spiritual. Karena hal itulah ia pun bertemu dengan Mu Ji Zhao yang berubah menjadi roh pengembara setelah kultivasinya gagal. Dengan mengetahui di hadapan Feng Wu ini merupakan master legenda, ia pun meminta Mu Ji Zhao sebagai gurunya. Dengan memiliki kekuatan Phoenix dan menjadi murid dari master terkuat, yang pada akhirnya Feng Wu pun menjadi seorang pendekar terhebat di kota Yuan. Maka dari itu dengan bakat kultivasinya yang luar biasa, membuat para pendekar lainnya diam-diam merasa iri kepada Feng Wu dan ingin mengambil darah Phoenix-nya, yang salah satunya adalah King Luan dari sekte Bai Luo. Feng Wu yang terjatuh dan diselamatkan oleh Mu Ji Zhao yang keluar dari cincin spiritualnya. Namun Feng Wu yang terbangun tanpa ingatan dan kekuatannya. Oleh karena itu Mu Ji Zhao yang menyadari hal itu memberitahukannya bahwa ia merupakan gurunya. Dan memberitahukan tentang cara untuk mengembalikan kekuatannya dan juga ingatannya tersebut dengan cara mencari buah beri. Singkatnya 3 tahun kemudian, Feng Wu yang terus mencari jati dirinya dan buah peri untuk mengembalikan kekuatannya. Dan saat ini Feng Wu menghadapi kehidupannya dengan berjualan obat. Di sana ia pun bertemu dengan seorang anak wali kota bernama Bi Yuo yang membujuknya untuk membeli obat tersebut. Setelah itu Feng Wu pun datang ke rumah kakek Ba yang terletak di tengah hutan dan merupakan orang yang merawat Feng Wu sejak hilang ingatannya. Ia lalu menanyakan mengenai hasil dari pencarian buah peri dan kakek Ba memberitahukan jika buah itu saat ini kemungkinan sudah berbuah yang keberadaannya terletak di hutan es. Di sisi lain, Jun Zhao yang merupakan putra mahkota sekte Jun Wu bersama dengan Xuan Yi dan Feng Sun yang merupakan murid sekte Jun Wu dalam perjalanannya untuk mencari buah peri dan dihadang oleh sekte An Ye. Namun mereka bertiga dengan mudahnya mengalahkan semua musuh di sana. Sementara Ratu Jun Wu baru kembali ke istana sekte Jun Wu. Di sana Kaisar Jun Wu pun memberitahukan jika Jun Zhao sudah berangkat ke hutan es untuk mencari keberadaan buah peri. Dan di sini sang Kaisar meminta untuk Ratu Jun Wu tidak perlu mengkhawatirkannya karena Jun Zhao yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Dengan waktu bersamaan Feng Wu yang kembali ke kediamannya dan ia yang memikirkan rencana untuk mencari buah peri, terlihat di depan rumahnya sudah ada ibunya yang sudah menunggu karena khawatir akan keselamatan Feng Wu yang terus mencari keberadaan buah peri tersebut untuk mengembalikan ingatan dan kekuatannya tersebut. Di malam harinya, Feng Wu yang bermimpi ditemui oleh gurunya yang meminta untuk Feng Wu harus mendapatkan buah peri tersebut.
Dan keesokan harinya Feng Wu yang bersiap untuk melakukan penyamaran demi mendapatkan informasi tentang buah peri itu. Qiu Ling lalu memberikan surat dari kota Yuan yang berisikan tentang Jun Zhao yang sedang dalam perjalanan menuju kota ini dalam melakukan pencarian buah peri yang terletak di hutan es. Mereka berdua lalu datang ke kedai untuk mencari sebuah informasi, yang dimana di kedai ini banyak sekali para pendekar yang sedang beristirahat. Di sana ia pun mendengar pembicaraan para pendekar mengenai putra mahkota Jun Zhao yang membatalkan pernikahannya dengan dirinya karena ia yang kehilangan ingatannya tersebut. Tak lama kemudian datang Mu Yao yang merupakan murid dari sekte Biluo. Lalu datang seorang pengemis ke sana yang meminta makanan. Dan hanya Mu Yao lah yang berbaik hati memberikan makanannya tersebut. Namun tiba-tiba pengemis itu terjatuh terkena epilepsi. Dan Feng Wu pun tanpa berpikir panjang langsung segera mencoba untuk mengobatinya. Akan tetapi Mu Yao malah menghentikannya dengan menganggap jika pengobatan milik Feng Wu sangatlah berbahaya. Lalu datang King Luan ke sana dan langsung mengobati pengemis tersebut. Namun sebelum diobati oleh King Luan, tiba-tiba pengemis itu sadar kembali berkat pengobatan dari Feng Wu. Dan tiba-tiba terjadi goncangan hebat di sana, yang ternyata itu seekor elang raksasa yang menyerang kedai itu. Dengan melihat itu, King Luan bersama teman-temannya menghadapi burung tersebut. Namun sepertinya burung itu mengincar kalung spiritual milik Feng Wu. Kemudian datang Jun Zhao membantu di sana. Dan mereka menyerang dari berbagai arah dengan segala jurusnya. Namun tiba-tiba burung itu mengarah kepada Feng Wu dan membawanya pergi dari sana. Ia yang dibawa oleh elang raksasa itu ke sebuah hutan, mencoba untuk melarikan diri dari cengkramannya dan terjatuh di sebuah tebing. Ketika elang itu mendekat, tak lama kemudian datang Jun Zhao menghentikannya. Namun di saat bertarung, pedang Jun Zhao terhempas dan jatuh ke dalam jurang. Mereka yang hanya bisa mundur hingga pada akhirnya Feng Wu pun terjatuh. Dan dengan melihat itu Jun Zhao pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Jun Zhao yang tidak bisa berenang tenggelam di sana. Dan Feng Wu yang menyadari itu pun langsung segera menyelam untuk menyelamatkannya. Feng Lu lalu mencoba untuk menyadarkan Jun Zhao, namun ia tidak sanggup untuk memberikan nafas buatan kepadanya. Oleh karena itu ia pun menggunakan cara lain untuk menyadarkannya. Dikarenakan ia yang menyadari kalau ini merupakan hutan es, ia pun memutuskan untuk mencari buah peri seorang diri. Namun Jun Zhao menghentikannya karena hutan ini sangatlah berbahaya. Dan dengan mengetahui kalau tujuan dari Jun Zhao sama untuk mencari buah peri tersebut, ia pun bersedia untuk bersamanya. Di sisi lain, di sekte Anye, diperlihatkannya Ming Ye yang merupakan anak dari ketua sekte sedang berlatih tarung. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Kemudian ketua sekte Anye memerintahkan Ming Ye untuk mengambil buah peri di hutan es, dikarenakan ia ingin menggagalkan rencana dari Kaisar Junwu untuk mendapatkan buah peri tersebut. Namun sang ketua melarang Ming Ye untuk membunuh putra mahkota Jun Zhao itu. Feng Yu yang kehilangan kekuatannya dan merasa kedinginan di sana, tanpa sengaja kedekatan di antara mereka pun mulai terjalin, membuat Jun Zhao yang malu pun pergi meninggalkan Feng Wu seorang diri untuk mencari pedangnya. Dan di saat itulah Feng Wu melihat sarang lebah dan berniat untuk mengambil madunya, yang mungkin saja ia akan mendapatkan sedikit kekuatan spiritual setelah memakan madu tersebut. Dan ketika selesai mengambil madu itu, ia pun tak sengaja bertemu dengan Feng Sun yang datang ke sana dan dikejar oleh segerombolan lebah. Xiao Hua Long,
Karena gigitan lebah itu membuat tangan Feng Shun menjadi sedikit terluka dan mengeluarkan darah, membuat Feng Shun yang melihat darahnya pun menjadi ketakutan. Namun di sini Feng Wu membantu menghilangkan darah tersebut dan atas tindakan itu membuat mereka saling memperkenalkan dirinya. Di sisi lain, Jun Zhao yang pada akhirnya berhasil menemukan pedangnya, dan di sini ia tak sengaja menemukan rumput spiritual yang berguna untuk menghangatkan Feng Wu yang kedinginan. Sementara Feng Wu yang menunjukkan di mana ia bersama Jun Zhao terjatuh, dan tak lama kemudian Xuan Yi pun bersama Mu Yao datang ke sana. Dengan melihat Feng Wu yang merupakan orang asing, Xuan Yi mencurigai dan menganggapnya sebagai mata-mata dari sekte An Ye demi merebut buah peri yang sedang mereka cari. Namun di sini Feng Shun membelanya, walaupun ia tahu kalau Feng Wu ini merupakan wanita asing, namun dia juga tidak memiliki kekuatan spiritual yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, yang tidak mungkin menjadi mata-mata. Lalu Jun Zhao pun datang ke sana dan menemui mereka. Dengan mengetahui jika Feng Wu sudah tidak kedinginan lagi, ia pun membuang rumput spiritualnya tersebut. Dan Feng Shun kemudian meminta agar Jun Zhao membiarkan Feng Wu untuk ikut bersama mereka. Di saat yang sama, Ming Ye yang menyerang dan ingin membunuh elang tersebut yang merupakan penjaga buah peri itu. Namun di sini Ming Ye tidak mampu mengalahkannya. Kemudian di saat beristirahat, Mu Yao yang terus saja menyindir Feng Wu yang menyamar tidak memiliki kekuatan spiritual dan menganggapnya sebagai beban bersama mereka. Bahkan di sini ia juga memuji-muji tentang King Luan yang merupakan seniornya di sekte Bai Luo dan pendekar peringkat ketiga terkuat di negara ini, yang membuat mereka pun menjadi membahas Ming Ye dari sekte An Ye yang menjadi terkuat nomor 2. Oh, nah juga. Kemudian Mu Yao pun kembali memuji mengenai Jun Zhao dan menyindir tentang Feng Wu yang menjadi orang tidak berguna yang kehilangan ingatannya. Bahkan kemampuan spiritualnya pun tidak ada. Mendengar hubungan Jun Zhao dengan Feng Wu di masa lalu, Feng Shun pun memulai cerita yang dimana mereka berempat berteman sejak kecil. Diperlihatkannya Feng Shun dan Jun Zhao yang selalu memperebutkan Feng Wu untuk menjadi istrinya, yang tanpa sengaja Feng Wu membuat Jun Zhao memakan racun tak berperasaan yang ada di sana. Karena hal itulah Feng Wu pun menjadi sedih atas kesalahannya. Namun di saat itu ibunya pun menjelaskan jika Jun Zhao tidak menyalahkannya, dan sesuai janjinya Feng Wu pun berencana untuk bersedia menikah dengan Jun Zhao di masa depan. Dengan mendengar cerita itu, di sini Jun Zhao pun menepis tuduhan berita yang saat ini tersebar, yang dimana kalau ia yang sudah membatalkan pertunangannya dengan Feng Wu. Namun di sini ia juga tidak mengatakan kalau ia yang masih cinta terhadap Feng Wu yang sudah kehilangan ingatannya tersebut. Di dalam perjalanannya, Jun Zhao yang tangannya terluka langsung diobati oleh Feng Wu. Namun tiba-tiba racun tak berperasaan milik Jun Zhao bereaksi yang membuatnya menjadi kesakitan, yang mana racun itu tidak bisa disembuhkan dan menyebabkan Jun Zhao merasa sakit di saat jatuh cinta, dan hanya air mata dari orang yang ia cintai tersebut yang bisa menyembuhkannya. Setelah itu ia pun pergi dari sana dan menggunakan pedangnya untuk mencari buah peri itu, yang membuat Ming Ye yang ada di hutan pun menyadari jika Jun Zhao berada di sekitar ini. Dan Jun Zhao yang datang ke sana langsung memberikan pil mabuk kepada Ming Ye, yang membuat Ming Ye tidak bisa menggunakan kekuatannya tersebut untuk sementara waktu. Dengan kesempatan itu ia pun meminta Ming Ye untuk memberitahukan di mana lokasi buah peri tersebut. Dengan waktu bersamaan, Feng Wu pun berkeliling hutan untuk mencari keberadaan Jun Zhao. Namun ia malah bertemu dengan Ming Ye yang tergantung di pohon. Dengan sifat yang baik hatinya, ia pun langsung membantunya. Namun ketika Ming Ye terbangun, ia justru langsung lari ketakutan. Feng Wu lalu kembali ke perkemahan dan melihat Jun Zhao yang sudah ada di sana. Ketika Feng Wu tertidur, Jun Zhao pun diam-diam melindungi Feng Wu dari serangga. Keesokan harinya mereka pun merencanakan segera berangkat menuju lokasi buah peri berada, karena Jun Zhao yang sudah mengetahuinya dari Ming Ye. Jun老大干什么事他都要瞎掺和，你说讨不讨厌？好了，别废话了，出发。
Namun semakin mendekati lokasi yang mereka tuju, justru semakin banyak roh jahat di sana. Bahkan Feng Wu yang ada di belakang seketika menghilang dalam kabut. Oleh karena itu mereka semua berbencar mencari Feng Wu tersebut. Setelah membasmi roh jahat dan Jun Shao kembali mencari Feng Wu, tanpa sengaja mereka pun bertemu. Feng Wu lalu menanyakan alasan Jun Shao mencari buah peri itu, namun Jun Shao meminta untuk Feng Wu tidak perlu mencampuri urusannya. Di tempat lain, Feng Sun dan lainnya sedang mencari keberadaan dari Jun Shao dan Feng Wu. Di sini Mu Yao pun terus berprasangka buruk mengenai Feng Wu yang mungkin menggoda Jun Shao. Dikarenakan kabut semakin tebal, Jun Shao pun memutuskan untuk beristirahat. Dan Feng Wu dengan manjanya meminta agar Jun Shao bernyanyi, yang membuat Jun Shao pun menyetujuinya. Sedangkan Sun Yi dan lainnya yang mencari Jun Shao mendengar suara nyanyian itu, yang membuat mereka tahu lokasi dari Jun Shao tersebut. Sementara Feng Wu dan Jun Shao mendapatkan serangan dari roh jahat, yang mana jika melihat mata roh itu akan membuatnya menjadi diperdaya. Ketika Jun Shao bertarung, Feng Wu tiba-tiba diserang oleh roh jahat lainnya. Mengetahui hal itu, Jun Shao pun langsung menyelamatkannya, namun ia sendiri justru terkena serangan dari roh jahat tersebut. Dan ketika dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul kekuatan dari cincin spiritual milik Feng Wu yang memusnahkan semua roh jahat tersebut. Bahkan cincin spiritual itu merespon elang raksasa di sana, dan elang itu pun langsung masuk ke dalam cincin itu. Sementara tetua Anye terus mendapatkan serangan dari roh jahat, namun mereka semua tidak bisa melawan roh itu, yang membuat Ming Ye yang datang ke sana menjadi marah karena mereka yang lemah. Setelah bertemu, Feng Sun pun meminta agar mereka beristirahat untuk persiapan esok hari. Sementara Jun Shao masih pingsan hingga pagi menjelang. Dan di pagi hari itu cincin spiritual Feng Wu menyala dan membawanya ke dunia cincin spiritual. Di sana ia pun melihat gurunya yaitu Mu Ji Zhao yang sedang terbaring. Dan seekor burung yang menjelaskan apa yang terjadi dengan Mu Ji Zhao. Bahkan burung itu menjelaskan jika dirinya merupakan dari elang raksasa. Dan burung itu meminta agar Feng Wu segera mengambil buah peri tersebut. Supaya Feng Wu bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dan Mu Ji Zhao bisa bangkit kembali untuk menyelamatkan dunia ini. Ketika tersadar, Feng Wu melihat baju Jun Shao yang sobek, dan dengan keterampilannya ia menjahit baju itu ketika semua orang masih tertidur. Di saat Jun Shao yang terbangun, ia langsung menanyakan keadaan Feng Wu dan melihat Feng Wu yang sudah memberikan jahitan pada bajunya. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya menuju gua tempat buah peri itu berada. Dan dari hasil jejak bulu elang raksasa membuat mereka yakin jika buah itu ada di sana. Sehingga Feng Wu pun bertekad akan mendapatkan buah itu untuk dirinya sendiri. Dengan rencananya, Feng Wu pun menyarankan untuk berpencar yang membuat Jun Shao menjadi curiga kepadanya. Namun di sini Feng Wu bisa mengatasinya dan mereka semua pun masuk ke dalam gua. Sementara Ming Ye yang sudah sampai di sarang elang raksasa, di saat yang sama Jun Shao dan rombongannya pun juga sampai di sana. Di sini Jun Shao pun meminta agar Mu Yao yang menjaga Feng Wu, dan sementara yang lainnya menyerang elang raksasa tersebut. Mereka semua bertarung di sana, namun Ming Ye yang hanya memperhatikan saja, yang dimana ia menunggu kesempatan hingga ia mendapatkan buah peri tersebut. Di sini Feng Wu berencana akan mendapatkan buah peri itu yang bekerja sama dengan elang raksasa yang ada di sana, yang membuat tetua Anya merasa ada yang aneh dikarenakan elang raksasa tersebut tidak menyerang Feng Wu, dan bahkan Ming Ye juga merasa seperti mengenal Feng Wu sebelumnya. Feng Wu lalu mulai melakukan rencananya tersebut dengan meminta agar Feng Sun mengalihkan perhatian elang itu, sementara dirinya perlahan mendekati sarang elang buruk raksasa itu, yang pada akhirnya ia pun bisa mendapatkan buah peri tersebut.
Setelah ia mendapatkan buahnya, elang raksasa itu pun pergi dan kembali ke dalam cincin spiritual milik Feng Wu. Sementara Feng Wu yang hampir terkena runtuhan batu tersebut yang langsung diselamatkan oleh Jun Zhao. Diperlihatkannya buah peri itu kemudian diambil oleh Jun Zhao. Namun tiba-tiba Feng Wu disandra oleh tetua An Ye dan Ming Ye pun meminta ganti dengan buah peri tersebut. Namun tiba-tiba racun tak berperasaan milik Jun Zhao pun aktif yang membuat dirinya kesakitan. Sehingga Ming Ye pun pergi dari sana dengan menjadikan Feng Wu sebagai sandra. Singkatnya Feng Wu yang tertangkap pada akhirnya terbangun. Dan di sini penyamaran Feng Wu sebelumnya hampir saja terungkap oleh Ming Ye. Namun dengan rencananya ia pun memohon agar Ming Ye membantu membalas kekejaman Jun Zhao. Yang dimana sebelumnya ia telah disandra dan disiksa olehnya. Yang membuat Ming Ye mendengarnya pun menjadi sangatlah marah. Karena Jun Zhao yang hanya bisa menyiksa seorang wanita lemah seperti Feng Wu. Sedangkan Jun Zhao yang tidak menyangka jika ia punya perasaan kepada Feng Wu yang menyamar itu. Lalu datang surat dari Ming Ye yang meminta untuk bertemu jika ingin Feng Wu selamat. Mereka yang menyadari jika itu sebuah jebakan. Sehingga Xuan Yi dan Feng Sun pun yang kesana. Di sisi lain, Ming Ye yang sudah menunggu di lokasi dan Feng Sun yang sampai ke sana pun menanyakan keberadaan dari Feng Wu yang pada akhirnya mereka bertiga pun bertarung. Meskipun Jun Zhao yang memiliki sifat yang dingin, namun ia merasa cemas dengan keadaan Feng Wu saat ini. Oleh karena itu, ia pun menitipkan buah peri kepada Mu Yao dan langsung ikut membantu dalam pertarungan tersebut. Sementara Mu Yao yang sendirian tiba-tiba diserang oleh Feng Wu dengan asap tidurnya. Yang ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Feng Wu dengan mengadu domba mereka. Yang dimana ia menipu Ming Ye dengan cerita palsu yang membuat Ming Ye bersedia untuk membantunya. Dan setelah pertarungan itu, mereka pun baru menyadari sudah ditipu oleh Feng Wu. Sementara saat ini Feng Wu yang sudah berada di kota Yuan dengan membawa buah peri tersebut dengan bantuan dari elang raksasa itu untuk keluar dari hutan es. Dan singkatnya ia pun telah sampai ke rumah Kakek Ba dengan menyerahkan buah peri itu untuk dijadikan obat. Kakek Ba yang mengetahui hal itu pun langsung mengolahnya dengan meminta untuk Feng Wu datang kembali 3 hari kemudian untuk mengambil obatnya tersebut. Sementara Jun Zhao yang sudah sampai di perbatasan dan ia berniat untuk pergi ke kediaman Feng Wu untuk meminta bantuan kepada Feng Wu yang asli. Karena mereka menyadari kalau Feng Wu yang sebelumnya menyamar pasti berada di kota tersebut. Sedangkan Mu Yao yang akan bergerak terpisah dengan mereka karena ia akan membantu kakak seperguruannya yaitu King Luan dalam membasmi monster di sana. Yang ternyata Yiran bersama Liu ada di sana yang merupakan kakak sepupu dari keluarga Feng. Dan kedatangan mereka ke sini karena mencari keberadaan pedang Feng Ming. Bahkan mereka mengancam ibunya Feng Wu jika sampai menyembunyikan pedang tersebut. Namun di sini ibunya Feng Wu mengatakan jika pedang itu sudah lama menghilang. Feng Wu yang sudah cantik kembali lalu menemui Qiu Ling untuk menjalankan rencana. Qiu Ling. Ketika ibunya Feng Wu mengobrol dengan Yiran dan Liu, datang Feng Wu ke sana berpura-pura kaget menumpahkan teh di wajah Yiran. Melihat Feng Wu yang cantik membuat Yiran tidak marah dan malah menggodanya. Namun untuk membalas perbuatan mereka, Feng Wu pun mengerjai mereka dengan menipu tentang keberadaan dari pedang Feng Ming yang berada di halaman kediaman Feng. Di sisi lain, Ming Ye yang sudah kembali ke sekte An Ye tanpa membawa buah peri yang membuat sang ketua sangatlah marah dan memerintahkannya kembali untuk segera merebut buah peri tersebut. Sementara di kota diperlihatkannya Biao yang datang ke sebuah kedai dan menggoda wanita di sana, membuat Ming Ye yang mengetahui hal itu langsung menyelamatkan wanita tersebut. Lalu ia pun menanyakan kepada Biao mengenai keberadaan dari wanita yang sedang ia cari ini. Namun di sini Biao tidak mengenal dengan lukisan yang ditunjukkan oleh Ming Ye tersebut. Sementara Jun Zhao dan lainnya sudah sampai di kota Yuan dan mereka menanyakan kepada wali kota mengenai identitas Feng Wu yang menyamar.
Sedangkan Feng Wu saat ini ketakutan jika nanti Yiran akan tahu kalau ia sudah membohonginya. Oleh karena itu, ia pun ingin membuat rencana kembali agar Yiran lebih sibuk lagi. Ia lalu datang menemui Yiran dan memberikan sebuah petunjuk lain dengan sebuah puisi yang bertuliskan nama-nama dari sebuah benda yang membuat Yiran semakin bingung dalam memecahkan misteri keberadaan pedang tersebut. Tak lama kemudian Jun Zhao bersama lainnya sudah sampai di rumah Feng Wu dan mereka pun langsung disambut oleh Yiran di sana. Sedangkan Feng Wu yang tidak ingin menemui mereka dan berencana untuk kabur dari sana. Namun Jun Zhao yang menyadari keberadaan Feng Wu di sana langsung menghentikannya. Setelah itu Feng Wu pun memberikan salam kepada Jun Zhao. Namun ia juga berusaha untuk menjaga jarak dari mereka agar identitasnya yang sebelumnya menyamar tidak ketahuan. Dan dengan melihat sikap Feng Wu yang ingin membuat mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Di sini Feng Sun penasaran kenapa Feng Wu bersikap seperti itu. Dan karena tidak mendapatkan bantuan dari Feng Wu, mereka pun memutuskan untuk mencari petunjuk di kota tersebut. Namun di sana mereka tak sengaja mendengar dari orang-orang di sana tentang bagaimana perlakuan dari Yiran dan Liu yang mengabaikan keluarga Feng Wu padahal mereka sama-sama dari keluarga Feng. Di sisi lain, Feng Wu yang cemas karena takut ketahuan tentang penyamarannya, ia pun langsung datang ke rumah Kakeba. Namun ternyata Jun Zhao yang sedang mencari buah peri juga sampai di rumah Kakeba tersebut. Dan seketika Feng Wu langsung berpura-pura di depan mereka semua, mengadukan tentang bagaimana penderitaannya selama ini yang ia dapat dari sepupu keluarga Feng. Sehingga Jun Zhao yang awalnya mencari buah peri malah datang untuk menjemput Feng Wu untuk kembali ke rumahnya. Sedangkan Ming Ye di kota masih terus mencari keberadaan dari Feng Wu palsu. Di saat yang sama Jun Zhao dan lainnya sudah sampai kembali ke kediaman Feng dan mereka memutuskan untuk tinggal di sana saat ini. Diperlihatkannya kamar yang akan mereka tempati sangatlah kotor sehingga Qiu Ling pun menjelaskan bagaimana keluarga mereka yang kekurangan selama ini dan mengungkit bagaimana keluarga sepupu mereka yang memperlakukannya secara tidak adil. Hingga di malam harinya Feng Sun mengungkapkan kecurigaannya kepada Feng Wu. Namun tiba-tiba Feng Wu datang ke sana menawarkan mereka untuk makan bersama. Dengan memakan makanan yang enak, Feng Sun pun ingin lebih lama lagi untuk tinggal di kediaman Feng. Apalagi mereka yang sedang mencari Feng Wu yang palsu. Dan setelah makan mereka semua pun sedang bersiap-siap untuk tidur. Lalu Qiu Ling yang kesana bermaksud ingin memasukkan tikus ke kamar tersebut agar mereka tidak ingin lagi tinggal di kediaman Feng. Namun di sini Qiu Ling justru tidak tega untuk mengerjai mereka karena mereka yang membicarakan tentang Feng Wu yang merupakan wanita yang baik. Keesokan harinya di rumah Kakeba, diperlihatkannya Ming Ye yang sudah datang ke sana sejak semalam. Namun Kakeba di sini masih terus mengatakan jika ia yang tidak tahu apapun tentang buah peri tersebut. Bahkan wanita yang dicari oleh Ming Ye itu, akan tetapi Ming Ye tidak akan menyerah hingga mendapatkan jawabannya. Sedangkan Qiu Ling yang melaporkan jika dirinya yang tidak menjalankan perintah, namun Feng Wu tetap akan berusaha untuk membuat mereka keluar dari rumahnya ini. Maka dari itu ia pun menemui Jun Zhao dan memintanya untuk mencari tempat tinggal lain. Bahkan ia pun mengungkit tentang pertunangannya yang gagal itu. Namun meski begitu Jun Zhao tidak mau pergi dari sana. Singkatnya dari hasil penyelidikan wali kota, wanita yang Jun Zhao cari berhubungan dengan Kakeba. Oleh karena itu Jun Zhao pun memutuskan untuk segera berangkat ke sana. Namun tiba-tiba datang surat dengan mengabarkan keadaan ayahnya yang sedang sakit. Oleh karena itu mereka pun harus bergerak cepat untuk menemukan buah peri tersebut. Sedangkan saat ini Kakeba masih disiksa oleh Ming Ye dan tak lama kemudian Jun Zhao bersama lainnya datang ke sana. Namun ketika masuk Kakeba sudah tidak ada di sana dan beruntungnya Jun Zhao menemukan sebuah jejak tangan seseorang yang ia anggap penculik tersebut masih berada di dalam. Karena ketahuan Ming Ye pun melepaskan Kakeba dan menyandra Feng Wu. Namun ia merasa aneh karena mencium aroma yang sama seperti Feng Wu yang palsu. Dan pada akhirnya Ming Ye pun justru memilih kabur dari sana.
Setelah itu Jun Zhao pun menanyakan tentang wanita yang saat ini mereka cari kepada Kakeba, yang membuat Kakeba mengarang cerita dengan menjelaskan jika wanita itu sudah lama menghilang dan bahkan mencuri semua ramuan obat miliknya. Namun di sini Jun Zhao menyadari kalau Kakeba sedang berbohong, sehingga ia pun langsung pergi dari sana. Dan tiba-tiba efek racun tak berperasaan milik Jun Zhao pun kembali kambuh. Ia yang dibawa ke kediaman Feng langsung diobati oleh Feng Wu dengan metode jarum peraknya. Dan di sini Feng Wu pun merasakan adanya aliran aneh di dalam tubuh Jun Zhao tersebut. Di suatu tempat, diperlihatkannya seorang kakek dengan memancing di sungai. Lalu Suan Yi datang ke sana dengan memberitahukan mengenai rahasia kepadanya. Di malam harinya, Feng Wu yang sedang membuat obat untuk Jun Zhao, dan kemudian ia pun menunggu Jun Zhao untuk memberikan obatnya. Namun hingga tengah malam, Jun Zhao belum kesana juga. Singkatnya esok hari pun tiba. Diperlihatkannya Jun Zhao yang sedang bermeditasi di kamarnya. Tiba-tiba datang Liu ke sana untuk memberikan hadiah kepadanya. Namun ketika Jun Zhao melihat hadiahnya, ia justru marah karena teringat akan perkataan dari Feng Wu, yang dimana keluarga Feng Wu yang diabaikan oleh keluarga Liu, sehingga Liu pun diusir dari sana. Setelah itu Jun Zhao merasa ada seorang mata-mata dari istana Anye, sehingga ia pun mencurigai kalau Feng Wu adalah mata-mata tersebut. Bahkan ia juga menyadari adanya kemiripan antara Feng Wu dan wanita yang mereka cari selama ini. Kemudian ia pun mengajak Feng Wu untuk mencari petunjuk tentang wanita yang mereka cari. Bahkan ia di sini berusaha untuk menjebak Feng Wu mengatakan hal yang sama berhubungan dengan wanita tersebut. Dan di saat itu juga Ming Ye pun sedang mengawasi mereka berdua dari jauh. Setelah itu ia pun mengajaknya untuk makan, dan terlihat di sana Ming Ye sedang menguping pembicaraan mereka mengenai rencana Jun Zhao yang akan pergi ke wali kota. Oleh karena itu Ming Ye yang mengetahui kalau Jun Zhao pergi ke wali kota, ia pun menyusup ke kediaman keluarga Feng untuk mencari Feng Wu yang ia anggap aromanya sangatlah mirip dengan wanita yang membawa buah peri tersebut. Namun ternyata di sana sudah ada Feng Sun dan Suan Yi yang menunggu, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Kemudian Feng Wu pada akhirnya kembali ke rumahnya. Namun datang Liu yang marah karena Feng Wu yang dekat dengan Jun Zhao, sehingga ia pun berniat untuk melukai wajah Feng Wu agar Jun Zhao tidak peduli lagi. Namun hal itu dihentikan oleh Qiu Ling yang datang ke sana. Sementara Ming Ye terus bertarung melawan Feng Sun dan Suan Yi. Lalu datang Jun Zhao ke sana dengan memberikan kesempatan untuk bertarung melawannya. Namun jika ia menang maka Ming Ye harus menyebutkan mata-mata yang telah dikirim oleh Ming Ye tersebut. Namun dalam pertarungan itu Jun Zhao yang tidak fokus karena teriakan dari Feng Wu, yang membuat Ming Ye tidak tertarik akan pertarungan ini dan pergi dari sana. Di saat yang sama Feng Wu pun berhasil menepis dan menyerang Liu. Oleh karena itu Liu pun menggunakan senjata utamanya untuk menyerang Feng Wu. Lalu datang ibunya Feng Wu yang meminta agar menghentikan tindakan Liu tersebut. Namun di sini Liu yang masih marah langsung menghancurkan semua benda-benda di sana. Bahkan membakar cincin spiritual milik Feng Wu, yang membuat ibunya Feng Wu menggunakan tangannya sendiri untuk menyelamatkan cincin tersebut, yang membuat Feng Wu menjadi marah. Namun Liu juga sudah siap untuk menyerangnya, dan tak sengaja tetesan darah milik Feng Wu mengenai alat penumbuk obat miliknya yang tiba-tiba berubah wujud menjadi pedang Feng Ming, yang ternyata pedang legenda milik keluarga Feng yang mereka cari selama ini berada di dalam penumbuk obat tersebut. Setelah itu dengan mengetahui tindakan yang dilakukan Liu dan Yiran kepada Feng Wu, King Luan bersama Jun Zhao pun sangatlah marah kepada mereka berdua. Karena dengan teganya menindas orang yang tidak memiliki kekuatan spiritual seperti Feng Wu tersebut. Dan di malam harinya, Jun Zhao pun datang ke kamar Feng Wu untuk memberikan obat miliknya kepada Feng Wu. Dan di sini ia sangatlah marah karena orang-orang menindas Feng Wu seperti itu.
Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Feng Wu yang sudah terbangun dan ia yang khawatir langsung keluar untuk mencari ibunya. Ia menyalahkan dirinya atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Namun ibunya Feng Wu meminta agar tidak perlu khawatir dan juga menasehatinya untuk tidak membalas dendam. Sementara Liu sedang menghukum dirinya sendiri di hadapan King Luan, namun King Luan memaafkannya selama menyadari kesalahannya tersebut. Setelah Liu dan Yiran memohon ampunan kepada putra mahkota Jun Zhao untuk tidak menghukum Liu terlalu berat, dan dengan mempertimbangkan yang terjadi, Jun Zhao pun akan menghukum Liu secara ringan, yang mana kultivasi Liu akan diturunkan dan terkena petir setiap kali berkata kasar. Kemudian Feng Wu pun datang ke sana, namun ia tidak mengenali King Luan yang sebenarnya adalah musuh dari Feng Wu sebelumnya. Setelah itu ia pun kembali ke kamarnya dan mencoba menggunakan pedang Feng Ming miliknya. Namun dengan kultivasinya saat ini, pedang itu tidak memberikan respon apapun. Kemudian Qiu Ling mengantarkan teh yang sudah dibuat oleh Feng Wu. Teh itu dibuat sebagai tanda terima kasihnya karena sudah membantu. Namun melihat banyaknya kemampuan dari Feng Wu, Jun Zhao pun merasa Feng Wu menyembunyikan sesuatu. Lalu datang surat dari Sang Kaisar, namun ia yang belum bisa mendapatkan buah peri itu untuk ayahnya tersebut. Sementara itu Feng Wu sedang bersama King Luan. Namun di sini King Luan merasa heran kenapa Feng Wu memanggilnya sebagai panggilan sopan seperti itu, yang membuatnya tahu jika ternyata Feng Wu lupa ingatan sejak 3 tahun yang lalu. Di sisi lain, Liu yang tidak terima hukuman ini sangatlah marah kepada Feng Wu. Kemudian datang King Luan ke sana untuk bertemu dengan mereka. Dan di sini ia menanyakan mengenai perubahan pada Feng Wu, yang membuatnya yakin jika Feng Wu benar-benar sudah lupa ingatan. Oleh karena itu, ia pun memberikan saran kepada Yiran untuk menikahi Feng Wu. Karena jika mereka menikah, maka pedang Feng Ming itu pun bisa Yiran miliki. Setelah itu King Luan sedang mengingat bagaimana ia mendapatkan darah Phoenix dari Feng Wu. Dan di sini gurunya yang merupakan ketua sekte Bai Luo mengetahui dengan apa yang King Luan lakukan saat ini. Oleh karena itu sang guru pun memerintahkannya untuk mencari tahu dalam memanfaatkan darah Phoenix tersebut dengan mendekati Feng Wu. Dengan perintah itu ia pun datang menemui Feng Wu. Ia kesana datang untuk menawarkan diri membantunya berlatih dengan menggunakan pedang Feng Ming tersebut. Lalu ia pun mengajarinya jurus berpedang. Namun di sini Feng Wu merasa King Luan tidak perlu melakukan hal itu untuk dirinya. Setelah itu King Luan pun pergi dari sana. Feng Wu pun mencoba untuk meminta bantuan kepada Elang Raksasa. Namun ternyata Elang Raksasa itu tidak menanggapi panggilannya tersebut. Dan tiba-tiba Jun Zhao pun datang ke sana dengan mengajarinya cara dalam menggunakan pedang dan bahkan membawanya terbang. Sedangkan Yiran datang menemui ibunya Feng Wu dengan membawa dia, dengan mengakui kesalahannya yang sudah ia lakukan dan meminta maaf. Bahkan di sini ia menyampaikan maksud tujuannya adalah untuk menikahi Feng Wu. Qiu Ling yang mengetahui hal itu pun langsung menemui Feng Wu dan memberitahukannya tentang Yiran yang ingin menikahinya, yang dimana saat ini Yiran sedang mengatur semua pernikahannya tersebut. Oleh karena itu dengan segera ia pun menemui Yiran dan menolak untuk menikah dengannya. Dan dikarenakan tidak ada cara lain untuk mendapatkan pedang Feng Ming tersebut, Liu pun lalu mengajukan diri untuk bertarung. Diperlihatkannya Feng Wu yang terkena serangan, membuat tanda Phoenix muncul kembali dan pedang Feng Ming pun datang karena panggilannya. Namun setelah tanda Phoenix itu menghilang, tiba-tiba Feng Wu pun jatuh pingsan. Dan dengan kejadian itu, ketua Anie menyadari kembalinya mujizat. Setelah itu Jun Zhao pun menjelaskan kepada teman-temannya jika Feng Wu adalah wanita yang selama ini mereka cari yang telah membawa buah peri tersebut.
Feng Wu yang mengetahui kalau identitasnya sudah terbongkar, ia pun langsung pergi menuju ke Kakeba. Di sana ia pun diberikan pil pemulih dari hasil buah peri yang sudah jadi dan ia pun langsung memakannya. Tak lama setelah itu datang Ming Ye ke sana dengan mengatakan jika ia sudah tahu identitas dari Feng Wu. Dan di saat yang sama datang Jun Zhao ke sana. Oleh karena itu Feng Wu pun menjelaskan kalau buah peri tersebut sudah ia makan. Namun di sini Jun Zhao yang salah paham dengan mengira kalau Feng Wu merupakan mata-mata dari sekte An Ye. Setelah kabur dari sana, Feng Wu pun berencana untuk kembali ke rumahnya dengan meninggalkan Ming Ye di sana. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba cincin itu menyala dan ia pun kembali ke dunia cincin tersebut. Di sini burung itu pun menjelaskan bagaimana Mu Ji Zhao yang tidak sadarkan diri namun mampu membantu Feng Wu. Dan bagaimana kondisi spiritual Feng Wu yang sudah bangkit kembali walaupun masih di tingkat dasar setelah memakan buah peri tersebut. Namun anehnya di sini kenapa ingatan Feng Wu masih belum kembali. Sementara di sisi lain, Jun Zhao yang merasakan sakit dari racun tak berperasaan dan ia lalu menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan dari Ming Ye. Setelah menemukannya, ia pun menanyakan keberadaan Feng Wu saat ini. Namun Ming Ye menolaknya sehingga pertarungan tanpa spiritual pun terjadi. Dan setelah pertarungan itu, mereka justru merasa senang karena sudah lama tidak bertarung seperti ini. Ming Ye yang sedang beristirahat tiba-tiba tetua sekte An Ye datang dengan memberikan surat kepadanya. Dalam isi surat itu Ming Ye diminta untuk kembali setelah ketua An Ye mendapatkan kabar dari sekte Jun Wu. Yang membuat Ming Ye merasa kalau ketua An Ye memiliki mata-mata di sekte Jun Wu. Sedangkan saat ini semua warga sedang berkumpul di depan kediaman Feng. Di sini mereka akan menuliskan doa untuk kaisar yang ulang tahun hari ini. Karena hal ini merupakan ide dari Feng Wu sebagai ganti dari buah peri yang sebelumnya ia makan. Setelah terkumpul, surat itu pun dikirimkan dengan ratusan burung merpati. Yang dimana surat itu akan dikirimkan langsung kepada sang kaisar. Dan surat-surat itu kemudian akhirnya sampai di istana Jun Wu. Dengan melihat surat-surat itu, sang kaisar pun merasa senang mendapatkan doa yang baik dari rakyatnya, walaupun buah peri itu tidak ia dapatkan. Keesokan harinya Qiu Ling mengabarkan jika ibunya Feng Wu menghilang. Bahkan Liu yang ada di sana pun tidak menjelaskan apapun. Namun datang Yiran ke sana dengan mengatakan kalau ibunya Feng Wu ikut bersama dengan Jun Zhao yang kembali ke kota Yuan. Yang dimana ibunya Feng Wu akan menuju kediaman keluarga besar Feng. Sebelum pergi, Feng Wu pun berpamitan kepada Kakeba yang memberikannya obat untuk Feng Wu yang mungkin akan berguna ketika di kota Yuan. Kakeba lalu berpesan agar Feng Wu berhati-hati dan juga tidak bersikap sembarangan ketika di sana. Diperlihatkannya Feng Wu yang akan pergi ke kota Yuan bersama dengan rombongan Liu dan Yiran. Di tengah perjalanan, mereka pun berniat untuk beristirahat di penginapan. Dan di sana mereka pun bertemu dengan Nyonya Yan dan Nyonya Ning dari istana sekte Jun Wu yang akan menginap di penginapan tersebut. Namun ketika akan masuk ke dalam penginapan, Qiu Ling dan Feng Wu merasa aneh dengan penginapan ini. Bahkan pengawal keluarga Feng juga merasa ada keanehan yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu penginapan yang dimana dua pelayan menemukan tengkorak manusia yang tergeletak. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk tinggal di satu tempat penginapan. Namun tiba-tiba Nyonya Yan yang hamil mengalami kontraksi. Dan dengan cepat Feng Wu pun langsung membantunya untuk melakukan proses kelahiran. Sementara suasana di luar semakin mencekam. Dan tiba-tiba datang serangan dari siluman yang datang ke sana. Wow.
Dengan melihat itu, Yiran pun merasa heran kenapa siluman tingkat tinggi seperti itu bisa ada di sini, yang membuat para prajurit yang menyerang tidak mampu melawannya. Sehingga Liu dan Yiran pun maju untuk melawan siluman tersebut. Di dalam perjalanan, Jun Zhao yang menyadari kalau saat ini Feng Wu dalam bahaya yang lokasinya tak jauh dari sana. Sehingga ia pun menyuruh teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, sementara ia akan menyelamatkan Feng Wu. Mengetahui adanya siluman di luar, Feng Wu pun bertarung di sana. Dan bahkan ia tak sengaja membangkitkan kekuatan Phoenix-nya. Tak lama kemudian datang Jun Zhao ke sana untuk menggantikan Feng Wu yang harus mengurus proses kelahiran Nyonya Yan. Namun di tengah pertarungan itu, racun tak berperasan milik Jun Zhao pun kembali aktif yang membuatnya kesakitan, dan dengan bersamaan Feng Wu pun kembali ke sana untuk menolongnya. Sebelum mati, siluman itu pun berniat menyerang Feng Wu, namun ditahan oleh tubuh Jun Zhao yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dengan melihat keadaan ini, Feng Wu pun bersedih hingga meneteskan air matanya, yang membuat racun tak berperasan itu pun menghilang dan Jun Zhao pun kembali tersadar. Sementara di istana Sekte Junwu, di sana Ming Ye melihat King Luan datang ke sana yang ingin bertemu dengan Ratu Junwu, yang berniat ingin mendekati sang ratu yang merupakan kakak seperguruannya dari Sekte Bai Luo. Namun setelah King Luan pergi dari sana, datang ketua An Ye menemui sang ratu, yang ternyata mata-mata ketua An Ye merupakan sang ratu. Keesokan harinya, Feng Wu yang sudah terbangun langsung mengkhawatirkan keadaan Jun Wu. Dan setelah itu ia pun mendapatkan informasi dari burung yang di dalam cincin spiritual tersebut, dengan menjelaskan jika Feng Wu saat ini sudah naik peringkat. Oleh karena itu, Feng Wu bisa mendengar suaranya dari luar tanpa masuk ke dalam cincin ini. Jun Zhao yang tersadar kembali langsung berterima kasih kepada Feng Wu karena berkat air mata itu membuat racun tak berperasaannya menghilang dari tubuhnya ini. Lalu mereka pun bertemu dengan Nyonya Yan yang berterima kasih atas bantuan Feng Wu sebelumnya, yang pada akhirnya Nyonya Yan dan Nyonya Ying pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, ibunya Feng Wu pun telah sampai di kediaman keluarga besar Feng. Bahkan Jun Zhao bersama Feng Wu pun sudah sampai di kota Yuan, dan Feng Wu pun masuk ke dalam kediaman keluarga besar Feng, yang dimana di sini Nyonya Besar langsung mengatakan untuk meminta pedang Feng Ming, dan Feng Wu pun memberikannya. Namun ternyata mereka tidak mampu mengangkat pedang tersebut. Dan Feng Wu pun langsung mengajak ibunya untuk pergi dari ruangan itu. Sementara di istana Sekte Junwu, diperlihatkannya Jun Zhao yang datang menemui sang kaisar. Dan di sini sang ratu pun memuji dengan apa yang Jun Zhao berikan untuk hadiah ulang tahun sang kaisar. Ketika ke kota Yuan, Feng Wu melihat Zhao Ge yang merupakan dari Sekte Bai Luo sedang dibuli, sehingga ia pun menyelamatkannya. Setelah itu ia mengajaknya untuk makan bersama, dan di sini Qiu Ling pun menjelaskan jika Feng Wu dan Zhao Ge adalah teman masa kecil, dikarenakan Zhao Ge yang bodoh sejak kecil dan hanya Feng Wu lah yang mau berteman dengannya. Sejak kematian ayah Feng Wu membuat semua orang mulai berebut posisi, dan Zhao Ge yang mengetahui hal itu memakan kue yang berisikan racun yang sebenarnya ditunjukkan untuk Feng Wu. Sehingga sejak keracunan itulah Zhao Ge berubah menjadi gendut seperti ini. Di tempat lain, Ming Ye yang sedang berlatih bersama dengan para prajuritnya yang bertekad ingin menjadi lebih kuat dari Jun Zhao, dan saat ini ia berencana akan masuk ke Akademi Sekte Junwu agar ia tahu apa yang sebenarnya Ketua An Ye rencanakan.
Sedangkan di istana sekte Junwu, diperlihatkannya King Luan yang mendekati sang ratu. Di sini ia lalu menceritakan mengenai Zhao Ge yang memiliki penyakit aneh karena racun. Namun sayangnya obat penyakit itu sangatlah sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu ia pun meminta bantuan agar sang ratu mencoba untuk mencarikan obat tersebut. Namun di sini sang ratu menyarankan agar King Luan mencoba untuk pergi ke Menara Tianxia. Sementara Zhao Ge diajak oleh Feng Wu ke rumahnya yang berada di kota Yuan. Dan di sini Zhao Ge mulai menceritakan tentang penyakitnya yang ia derita, yang juga mengenai obatnya yang bisa ditemukan di Menara Tianxia. Namun untuk bisa mendapatkannya harus melewati banyak ujian di sana. Setelah itu Feng Wu pun datang ke Menara Tianxian. Namun di sana ia bertemu dengan Jun Zhao yang mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Di sini Jun Zhao berencana akan memberikannya rumah dan segala keperluan untuk Feng Wu, karena ia tahu kalau saat ini Feng Wu tidak nyaman tinggal di kediaman keluarga besar Feng. Namun Feng Wu menolak pemberian tersebut. Dan di malam harinya, Feng Wu mulai mempelajari tentang Menara Tianxia, yang dimana ujian pertama harus menghadapi seorang pendekar yang ahli dalam memainkan musik. Ujian kedua ia harus melawan pendekar yang memiliki pendengaran yang sangatlah tajam, yang mampu membunuh musuhnya tanpa melihat. Ujian ketiga ia harus melawan pendekar pedang bayangan. Dan yang terakhir, masih belum ada informasi apapun mengenai ujian tersebut. Oleh karena itu ia tidak bisa gegabah untuk masuk ke Menara Tianxia itu. Dan keesokan harinya, Feng Wu pun menemui Jun Zhao untuk meminta bantuan agar ia lolos dari Menara Tianxia. Namun di sini Jun Zhao justru membahas mengajak Feng Wu untuk masuk ke dalam Akademi Sekte Junwu. Feng Wu yang kesal lalu pergi dan tak sengaja bertemu dengan Ming Ye di luar sana. Dengan mengetahui hal itu, ia pun meminta Ming Ye untuk membantunya agar ia lolos dari Menara Tianxia. Dan di sini Ming Ye pun memberikan sebuah benda kepadanya. Dan singkatnya 3 hari kemudian, diperlihatkannya Feng Wu yang berniat untuk masuk ke dalam Menara Tianxia. Dan ia berjanji kepada Zhao Ge jika dirinya pasti akan keluar dengan selamat. Di ujian pertama, Feng Wu akan melawan pendekar yang ahli dalam memainkan musik. Namun pendekar itu terus memainkan musik yang membuat Feng Wu menjadi pusing. Setelah tersadar kembali, ia pun langsung menantang pendekar itu untuk memulai ujiannya. Dan pendekar itu lalu memberikan puisi yang dimana Feng Wu harus membalasnya. Sehingga Feng Wu pun membalasnya dengan puisi yang ia ketahui. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil melewati ujian pertama ini. Kemudian di ujian kedua, ia harus melawan pendekar yang memiliki kemampuan pendengaran yang sangatlah tajam. Pendekar itu bisa bergerak dalam kegelapan yang hanya mengandalkan pendengarannya saja. Dan di sini Feng Wu harus bisa menebak di mana posisi pendekar tersebut. Oleh karena itu ia pun mencoba untuk memfokuskan seluruhnya ke indera pendengarannya. Dengan itu ia pun berhasil menahan serangan dari pendekar itu. Bahkan ia pun menggunakan benda rahasia yang mampu mengeluarkan suara, yang membuat pendekar itu merasa terganggu, yang ternyata benda itu pemberian dari Ming Ye sebelumnya. Di tempat lain, diperlihatkannya Jun Zhao yang sedang berlatih pedang. Lalu datang Feng Sun yang mengabarkan jika Feng Wu saat ini sedang berada di Menara Tianxia. Mendengar hal itu mereka pun merasa cemas, karena jika sampai saat ini Feng Wu kalah dalam ujian tersebut, maka Feng Wu akan kehilangan semua kekuatannya. Sedangkan Feng Wu yang melanjutkan ujiannya ke tahap ketiga, ia di sana membawa senjata yang telah diberikan oleh Ming Ye jika tidak mampu mengalahkan pendekar bayangan itu. Namun di sini ia memilih membuangnya dan ingin bertarung secara adil. Melihat kemampuan pendekar itu, ia menanyakan alasan kenapa pendekar itu berkultivasi selama ini. Dengan mendengar itu membuat pendekar tersebut melihat kenangan masa lalunya dengan orang yang ia cintai. Dan di saat itulah Feng Wu bisa melancarkan serangannya kepada pendekar tersebut.
Di sisi lain, diperlihatkannya Xuan Yi yang mendapatkan informasi tentang menara Tianxia itu, yang di mana Min Song pernah keluar dengan selamat dari menara tersebut. Oleh karena itu, Jun Zhao pun merencanakan menemuinya untuk mencari tahu tentang ujian keempat itu. Sedangkan Feng Wu tiba-tiba kedatangan orang misterius yang ternyata adalah lawan yang harus dihadapi di tantangan terakhir ini. Dan bahkan orang tersebut ternyata pemilik menara ini. Di tempat lain, Jun Zhao yang datang ke sana langsung mengancam Min Song untuk mengatakan tentang ujian keempat tersebut. Lalu Min Song pun menjelaskan jika di ujian terakhir itu terdapat transaksi dengan pemilik menara itu. Jika ingin selamat maka harus membayar ribuan tael emas. Dengan waktu bersamaan, Feng Wu yang berniat ingin lulus dalam ujian terakhirnya. Namun pemilik menara itu menawarkan agar Feng Wu pergi keluar dan membawa ribuan tael emas untuk dirinya. Baginya tidak ada yang lebih penting daripada uang di dunia ini, agar Feng Wu bisa lulus dalam ujian menara tersebut. Dengan mengetahui kebusukan ini membuat Feng Wu marah dan langsung disegel oleh pemilik menara itu. Bahkan ketika Feng Wu akan diserang, seketika itu pendekar bayangan pun melindunginya. Dan di saat itulah datang Jun Zhao menghentikan pemilik menara. Karena serangan sebelumnya, Feng Wu masih merasakan pusing pada dirinya. Lalu datang pendekar bayangan yang membawakan hadiah dari menara. Dan Feng Wu pada akhirnya mendapatkan obat untuk Zhao Ge. Mereka yang keluar lalu menemui orang-orang yang sudah menunggunya di sana. Di sisi lain, Mingya yang menemui ketua Anye langsung menanyakan kenapa sang ayah datang ke kota Yuan. Mendengar hal itu, sang ayah pun langsung memberikan sebuah tugas kepada Mingya. Diperlihatkannya Mingya yang menyerang kediaman Master Yan, namun ia tidak sanggup untuk melawan Master Fang yang sudah berada di sana. Sedangkan saat ini Feng Wu meminta maaf atas perkataan sebelumnya kepada Jun Zhao. Namun bagi Jun Zhao yang terpenting adalah Feng Wu sudah meminta maaf. Sementara Mingya yang patah hati lalu datang ke kedai untuk mabuk. Di sana ia pun melihat King Luan yang juga sedang ada masalah. Ternyata mereka berdua sudah saling mengetahui identitas satu sama lainnya. Keesokan harinya, Zhao Ge yang sudah meminum obat dari Feng Wu membuatnya sudah kembali seperti dirinya yang dulu. Dan ia pun sangat berterima kasih kepada Feng Wu. Bahkan ia yang merasa sangatlah senang langsung menunjukkan tubuhnya yang sudah kembali kepada semua orang. Feng Wu yang berada di kamarnya tiba-tiba terdengar keributan di luar, yang ternyata itu adalah Liu bersama pasukannya yang datang ke kamar Feng Wu untuk mencari Ming Ye. Namun Feng Wu menutupi keberadaan dari Ming Ye dan mengusir mereka semua dari sana. Setelah itu mereka kemudian mengobrol bersama. Ia lalu menanyakan pendapat Ming Ye mengenai tindakan dari Sekte Han Ye. Ming Ye selama ini hanyalah takut untuk memilih jalannya sendiri. Feng Wu lalu memberikan buku musik yang ia dapatkan dari Menara Tianxia. Dan hari ini ternyata Ming Ye sedang ulang tahun, sehingga Ming Ye pun berharap bisa merayakan setiap ulang tahunnya bersama dengan Feng Wu. Setelah itu tiba-tiba Feng Wu dipanggil ke dalam cincin spiritual tersebut. Dan di sini burung itu mengatakan jika Ming Ye memiliki sedikit aura serpihan bintang, yang mana jika mengumpulkan semua pecahannya bisa membangkitkan mujizau kembali. Di sisi lain, Xuan Yi yang mendapatkan laporan tentang penyerangan terhadap kediaman Master Yan adalah Ming Ye, yang sepertinya sedang mencari vas milik Master Yan. Dan di sini mereka pun merasa bingung karena Ming Ye mengincar vas tersebut. Di tempat lain, ketua Anye menjelaskan tujuan dari mendapatkan vas itu, karena ia ingin memanfaatkan vas itu untuk membujuk Hu Yudao agar bergabung dengan sektenya. Hu Yudao merupakan master yang memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah unik, apalagi Hu Yudao yang akan ke kota Yuan, dan ini akan menjadi kesempatan yang sangatlah bagus. Setelah itu Ming Ye yang berada di kota untuk melanjutkan misinya, dan Feng Sun di sana sedang mencoba untuk mengawasi pergerakan Ming Ye. Namun ia kehilangan jejaknya, bahkan ia pun tersengaja bertemu dengan Feng Wu yang juga sedang mengejar Ming Ye.
我才不信呢。你要是不告。Sementara di kediaman Mas Rian sedang diadakannya pesta atas kelahiran anaknya tersebut. Lalu Mas Rian bersama Nyonya Yan pun menemui Jun Zhao yang datang ke tempat mereka. Sementara di luar, Ming Ye sedang menyusup bertemu dengan Feng Wu di sana. Dengan penjaga yang ketat membuat Feng Wu memiliki rencana untuk membakar kayu kering, sehingga ia bersama Ming Ye pun bisa masuk ke dalam. Namun vas yang ditemukan olehnya memiliki aura yang sangatlah lemah. Mas Rian lalu dapat laporan tentang kebakaran itu. Dan di sana Jun Zhao yang menyadari jika gudang Mas Rian sudah disusupi oleh orang. Namun di sana mereka tidak menemukan barang yang hilang. Sementara Feng Wu dan Ming Ye berhasil menemukan gudang rahasia milik Mas Rian yang berisikan vas yang asli. Dan ketika mengecek pintu masuk gudang rahasianya, Mas Rian menyadari adanya penyusup di dalam. Namun di sana Jun Zhao juga menemukan barang yang kemungkinan adalah milik Feng Wu. Dan ketika Mas Rian ingin menangkap penyusup tersebut, seketika Jun Zhao pun menghentikannya karena ia berniat untuk masuk sendiri dan menangkap pelakunya itu. Di saat Feng Wu mendapatkan vas itu, Jun Zhao pun datang ke sana dengan rasa penasaran yang di mana Feng Wu sangat menginginkan vas tersebut. Kemudian Ming Ye dan Jun Zhao pun berpura-pura bertarung di sana agar Mas Rian percaya kalau Jun Zhao sedang melawan penyusup itu. Setelah itu Jun Zhao pun meminta untuk Ming Ye pergi dari sini. Dan ia pun bahkan menanyakan hubungan Feng Wu dengan Sekte An Ye. Namun di sini Feng Wu pun menjelaskan jika Ming Ye itu merupakan orang yang baik dan hubungan di antara mereka tidak lebih dari seorang teman. Kemudian Jun Zhao membuat ledakan yang seolah-olah pencurinya sangatlah kuat dan mengembalikan vas tersebut. Keesokan harinya Jun Zhao pun menemui Feng Wu kembali dengan memberitahukan masalah yang telah dihadapi oleh Mas Rian saat ini, yang mana jika nanti mereka bisa mengatasi masalah itu, maka ia bisa mendapatkan vas antik dari Mas Rian. Mereka lalu datang ke kediaman Mas Rian dan membuka tiga nadi dari bayi Mas Rian. Dengan itu bayinya bisa mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dan penyebaran berita tentang bayi Mas Rian yang tidak memiliki spiritual pun menjadi hilang. Di sisi lain, Ming Ye yang gagal dalam mengambil vas itu membuatnya mendapatkan hukuman dari ketua An Ye. Kemudian Jun Zhao pun menjelaskan jika ia sudah mendapatkan vas tersebut, yang ternyata hari ini Jun Zhao juga sedang ulang tahun, yang mana Jun Zhao meminta sebuah hadiah dari Feng Wu dan sebagai gantinya akan diberikan vas tersebut. Setelah itu ia pun datang menghampiri Ming Ye yang berencana akan mengambil buku pemberian dari Feng Wu tersebut. Namun ia tidak jadi dan justru mengerjai Ming Ye yang sedang tertidur di sana. Sedangkan Ratu Junwu sedang menikmati musik dengan para tamu. Lalu datang Gawe dan mereka pun mulai membicarakan tentang Feng Wu yang kultivasinya berkembang dengan pesat. Namun di sini sang ratu tidak ingin membiarkan Feng Wu di samping Jun Zhao. Di sisi lain Feng Wu lalu menemui Jun Zhao di sebuah gazebo yang dimana ia datang ke sana karena ingin memberikan sesuatu kepadanya, yaitu kue ulang tahun. Lalu Feng Wu pun menanyakan kenapa Jun Zhao tidak memberitahukan ulang tahunnya kepada sang ratu dan keluarga istana Sekte Junwu. Jun Zhao kemudian menceritakan tentang ibunya yang merupakan seorang ratu yang baik yang selalu peduli kepada rakyatnya. Namun ibunya harus meninggal setelah berhasil melahirkan Jun Zhao dengan selamat. Dan selama ini ia hanya bisa mengenang ibunya di dalam hatinya. Keesokan harinya, diperlihatkannya sang ratu yang berada di kota untuk menjemput Hu Yudao. Di sini sang ratu berharap bisa bertemu dengan Hu Yudao dan King Luan bisa menjadi muridnya. Yang dimana kedatangan Hu Yudao ke sini hanya karena untuk menjadi panitia ujian Akademi Junwu. Di saat yang sama, Qiuling dan lainnya juga sedang di kota menikmati festival. Di sana banyak dijual barang-barang unik dan menarik.
Kemudian ada seekor kuda yang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan. Kuda itu mengarah ke jalanan yang akan melewati rombongan ratu. Dan Xuan Yi yang melihat itu langsung mencoba untuk menghentikan kuda. Sedangkan Feng Wu membantu orang-orang yang terluka karena amukan dari kuda tersebut. Pria yang menolong Feng Wu itu lalu memberikan nasihat kepada Feng Wu, yang ternyata pria itu adalah Hu Yudao yang sedang dicari oleh Ratu dan King Luan. Singkatnya, Hu Yudao pun telah sampai ke istana Sekte Junwu dengan memberikan salam kepada Sang Kaisar dan Ratu. Ratu di sana mencoba untuk memancing Hu Yudao menunjukkan teknik kultivasinya, namun di sini Master Fang menghentikan Sang Ratu untuk melakukan hal itu. Di sana Master Fang juga menghentikan Jun Zhao untuk mendekati Hu Yudao. Namun tak jauh dari sana King Luan justru mendekati Hu Yudao. Ia memuji-muji Hu Yudao agar mau menjadikan dirinya sebagai murid. Lalu Hu Yudao pun langsung menguji kultivasi milik King Luan dan mengetahui kalau King Luan merupakan murid dari ketua sekte Bai Luo. Oleh karena itu ia pun menolak untuk mengangkat murid yang sudah berguru kepada guru lain. Di keesokan harinya, Jun Zhao pun datang menemui Feng Wu dan membawakan banyak buku bela diri untuk Feng Wu pelajari agar Feng Wu yang mengetahui segala teknik bela diri bisa diterima menjadi murid Hu Yudao. Dan di malam harinya, Feng Wu pun mempelajari buku-buku bela diri tersebut. Lalu tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke jendela, yang ternyata datang Ming Ye ke sana untuk menemui Feng Wu. Di sini ia pun menceritakan mengenai Hu Yudao yang ternyata berteman baik dengan Master Fang dan Kakek Ba. Oleh karena itu, Feng Wu akan membuat sebuah rencana agar Hu Yudao mengeluarkan teknik kultivasinya dan dia bisa mempelajarinya. Keesokan harinya Feng Wu pun datang menemui Hu Yudao dan menunjukkan kemampuan memijatnya. Bahkan ia juga memuji seolah Kakek Ba yang mengatakannya. Namun ia juga memberikan gambar titik akupuntur yang seharusnya diberikan kepada Master Fang. Sehingga Master Fang yang mengetahui gambar itu dibawa oleh Hu Yudao pun langsung menjadi marah. Di kediamannya, diperlihatkannya Hu Yudao yang sedang bermain catur. Kemudian datang Master Fang ke sana dan mengungkapkan kekesalannya, yang berakhir mereka berdua pun berebut gambar akupuntur tersebut. Dan Feng Wu yang ada di sana langsung mencoba untuk mempelajari teknik spiritual mereka berdua. Namun pertengkaran kedua master terkuat itu justru semakin serius, yang membuat papan caturnya hancur. Dan ketika Xuan Yi melihat papan catur dari aura itu, ia pun menyadari kalau itu adalah titik spiritual. Dan Feng Wu yang mendengar itu pun langsung mempraktekannya apa yang kedua master itu tunjukkan. Sedangkan Ratu Junwu dan King Luan sedang menunggu Master Hu Yudao. Namun Hu Yudao menolak untuk bertemu dengan mereka. Sehingga Sang Ratu pun menasihati King Luan bahwa tidak semua hal yang bisa didapatkan dengan usaha. Oleh karena itu ia pun memerintahkan Gawe membawa pasukan untuk menyingkirkan Hu Yudao dari istana ini. Sementara Hu Yudao yang sedang membaca gambar titik akupuntur, dan di sini ia merasa senang dengan gambar tersebut. Namun tiba-tiba serangan racun asap beraroma dimasukkan ke sana, yang membuatnya memutuskan untuk kabur dari sana. Dengan waktu bersamaan, Jun Zhao merasa ada mata-mata di dalam istana Sekte Junwu. Oleh karena itu, ia pun ingin mengajak Master Hu Yudao untuk membantunya. Namun secara kebetulan di sana mereka melihat Hu Yudao yang sedang dikejar oleh Gawe. Dan melihat itu, Jun Zhao pun langsung menyelamatkannya. Setelah itu Jun Zhao pun membawa Hu Yudao ke rumah Feng Sun dan dia menanyakan siapa pelaku yang telah menyerang Hu Yudao ini. Namun di sini Hu Yudao berpura-pura tidak tahu. Bahkan ia pun menolak ajakan Jun Zhao untuk mencari tahu tentang mata-mata yang berada di Sekte Junwu ini. Dikarenakan kedatangannya ke sini hanya sebagai panitia ujian dan tidak berhak mencampuri urusan tersebut.
Singkatnya, ujian masuk ke dalam Akademi Sekte Junwu pun telah tiba, dan di sana diperlihatkannya para peserta yang berasal dari berbagai sekte datang hanya untuk masuk ke akademi ini. Namun di sini Mu Yao justru meremehkan kemampuan Feng Wu. Diperlihatkannya mereka yang mengikuti ujian pertama tentang pengetahuan kultivasi. Setelah ujian, Mu Yao terlihat kecewa dengan hasilnya, apalagi Yiran yang sudah putus asa dengan ujiannya. Kemudian ujian kedua pun akan dimulai. Dalam ujian ini peserta akan bertarung satu sama lainnya untuk menunjukkan kemampuannya tersebut. Dan para peserta bertarung sesuai dengan tingkat kultivasi masing-masing, yang kebetulan Mu Yao akan bertarung dengan Feng Wu. Diperlihatkannya pertandingan pertama, Ming Ye akan melawan salah satu peserta di sana, yang tentu saja Ming Ye dengan mudahnya mengalahkan lawannya tersebut. Kemudian pertandingan berikutnya antara Zhao Ge dengan peserta lain. Setelah bersiap, mereka pun mulai bertarung. Namun di sini Zhao Ge tidak menggunakan pedang melainkan sebuah ketapel, dan ia pun memenangkan pertandingan itu. Bahkan diperlihatkannya pertandingan terus dilanjutkan hingga pada akhirnya pertandingan Xuan Yi pun telah tiba. Namun dengan secepat kilat Xuan Yi dengan mudahnya memenangkan pertandingan itu. Setelah beberapa pertandingan tiba, saatnya Feng Wu melawan Mu Yao, dan Mu Yao yang merendahkan Feng Wu memintanya untuk menyerah saja. Bahkan di sini Mu Yao pun mengajak Feng Wu untuk bertanding tanpa menggunakan pedang, yang dimana itu akan merugikan Feng Wu karena kemampuan Feng Wu yang memiliki kekuatan api sangatlah berlawanan dengan Mu Yao yang memiliki kekuatan angin. Di sana panitia tidak bisa menghentikan pertandingan hingga salah satu peserta menyerah. Namun Feng Wu juga tidak ingin menyerah di sana, yang pada akhirnya Feng Wu pun jatuh pingsan. Namun tiba-tiba Feng Wu terbangun dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Bahkan Master Hu Yudao pun harus turun tangan untuk menghentikan serangan poinik tersebut. Dan setelah itu ia pun menyadari siapa Feng Wu ini. Singkatnya setelah 3 hari pingsan, Feng Wu pun pada akhirnya tersadar kembali, dan Qiu Ling yang ada di sana pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Sementara Jun Zhao juga berkunjung ke sana diikuti oleh Ming Ye. Mendengar Feng Wu yang terbangun, mereka berdua langsung berebut untuk menemani Feng Wu melihat hasil ujiannya. Diperlihatkannya banyaknya peserta yang berkumpul untuk melihat hasilnya. Dan beruntungnya Feng Wu bersama Zhao Ge lulus dalam ujian penerimaan calon murid tersebut. Sedangkan Ratu mendapatkan kabar tentang Feng Wu yang diluluskan oleh Hu Yudao. Ia tak menyangka kalau kultivasi Feng Wu akan berkembang pesat. Dan ia merasa Feng Wu ada hubungannya dengan Master Mu Jizhao. Karena itu ia meminta agar Gawe menyelidikinya. Dan singkatnya pengesahan bagi calon murid yang lulus pun dilaksanakan, yang dimana mereka harus mematuhi semua peraturan yang berada di Akademi Sekte Junwu ini. Setelah itu, mereka pun diberikan seragam yang menandakan mereka sudah menjadi murid Akademi ini. Lalu diperlihatkannya mereka yang memasuki kelas masing-masing, dan kelas pun dimulai dengan dibimbing oleh Master Zhao. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jun Zhao yang memberikan vase-nya kepada Feng Wu sesuai janji sebelumnya. Setelah itu Feng Wu pun membawa vase itu ke alam cincin. Kemudian burung spiritual itu memecahkannya dan menunjukkan bentuk aslinya yang berubah pecahan bintang. Lalu muncul cahaya yang menunjukkan di mana lokasi pecahan selanjutnya yang berada di Akademi Junwu. Di tempat lain, diperlihatkannya ketua Anya yang sedang membicarakan pergerakan dari bintang, yang kemungkinan ada seseorang yang sedang membangkitkan Mu Jizhao kembali. Oleh karena itu ia meminta agar Ming Ye mengawasi Master Hu Yudao di sana.
Lalu Ming Ye pun mengawasi Master Hu Yudao yang menyapu di halaman perpustakaan. Dan di sini Ming Ye merasa ada sesuatu di perpustakaan tersebut. Ia kemudian bertemu dengan King Luan yang menanyakan apa tujuan Ming Ye berada di akademi. Akan tetapi Ming Ye meminta agar tidak ikut campur dalam urusannya, sehingga King Luan pun memberikan ancaman untuk tidak menyakiti perguruannya. Sementara itu Jun Zhao sedang bersama Kaisar dan Ratu. Namun di sini Sang Ratu justru meminta Jun Zhao untuk menikahi King Luan, yang membuat Jun Zhao menolak perjodohan itu karena ia yang mencintai Feng Hu. Sehingga Sang Kaisar pun memberikan hukuman kepada Jun Zhao karena telah membantah dari Sang Ratu. Diperlihatkannya Jun Zhao pun memilih untuk menerima hukumannya tersebut. Tempat itu seperti altar petir yang terus menyambar dan ia harus berlutut selama 2 jam di tempat tersebut. Di sisi lain, Feng Wu yang diundang oleh Hu Yudao untuk ke perpustakaan. Hu Yudao mengatakan jika ia sudah memperhatikan Feng Wu selama ini. Ia merasa apa yang ingin Feng Wu ketahui ada di perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, ia pun memberikan kunci perpustakaan. Namun Feng Wu dilarang untuk memberitahukan orang lain mengenai hal ini. Singkatnya malam pun tiba dan Feng Wu yang masih berada di perpustakaan sedang bersiap-siap untuk pulang. Namun di sana ia melihat ada seseorang yang menyusup ke sana dan ternyata itu adalah Ming Ye. Oleh karena itu ia pun menjelaskan kalau ia di perpustakaan seharian karena ingin mengejar ketertinggalan belajarnya. Nah, apa? Keesokan paginya Feng Wu pun kembali ke perpustakaan. Namun di sana ia bertemu dengan Xuan Yi yang mengatakan kalau saat ini Sang Ratu sedang berada di akademi untuk mengadakan calon tarian pedang. Dan ia pun menyarankan Feng Wu untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun di sini Feng Wu tidak peduli akan hal itu. Diperlihatkannya Sang Ratu menemui murid Akademi Sekte Junwu dengan menyampaikan keinginannya untuk para murid di sini yang melakukan tarian pedang untuk ulang tahunnya nanti dan pemilihannya secara kompetisi agar adil bagi semuanya. Di malam harinya diperlihatkan Jun Zhao yang sedang gundah karena Feng Wu yang belakang ini selalu menghindarinya. Dengan waktu bersamaan King Luan yang sedang mencoba untuk mengendalikan darah Phoenix, namun meskipun sudah berusaha ia tetap tidak mampu untuk mengendalikannya. Keesokannya di halaman akademi, diperlihatkannya Zhao Ge yang dibuli oleh Mu Yao dan pasukannya. Di sini mereka merendahkan Zhao Ge dan Feng Wu yang membuat Zhao Ge menjadi marah kepada Mu Yao. Dengan alasan itulah Mu Yao pun menyerangnya yang membuat Zhao Ge menjadi terluka. Dan beruntungnya datang Feng Sun bersama Xuan Yi yang segera menyelamatkannya. Setelah itu para master pun memerahi Mu Yao dan akan menghukumnya. Namun di sini Mu Yao tetap membela diri dan merasa tidak bersalah. Di sini King Luan juga meminta maaf karena tidak bisa mengawasi adik seperguruannya itu. Dan ia berjanji akan keluar dari perguruan jika sampai terulang kembali. Namun Feng Wu yang baru datang ke sana tidak terima dan ingin menegakkan keadilan. Sehingga ia pun mengajukan diri untuk ikut kompetisi tarian pedang sebagai bentuk tantangan King Luan kepada dirinya. Singkatnya berita pertandingan itu pun langsung tersebar di akademi. Dan di sini Feng Wu merasa menyesal akan keputusannya menerima tantangan dari King Luan. Dengan melihat keadaan itu, Jun Zhao pun membawa Feng Wu ke suatu tempat. Tempat ini dulunya ditemukan oleh Jun Zhao secara tidak sengaja. Ia dulu sering melatih dirinya sendiri di sini. Oleh karena itu saat ini ia ingin melatih Feng Wu tentang teknik berpedang. Singkatnya pertandingan antara Feng Wu dan King Luan pun dilaksanakan. Pemenang akan ditentukan ketika pita yang terikat pada tangan mereka terjatuh. D
Di sini King Luan cukup kewalahan menghadapi Feng Hu, karena itu ia pun menggunakan jurus terkuatnya. Ia menggunakan jurus burung es yang membuat wilayah sekitar menjadi membeku. Namun ketika King Luan akan melancarkan serangannya, muncul burung Phoenix dari dalam cincin Feng Hu yang pada akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Feng Hu. Setelah pertarungan itu, Feng Hu pun menyadari jika orang yang mengambil darah Phoenix-nya dulu adalah King Luan. Tak lama setelah itu, datang Ratu ke sana dengan menanyakan apa yang telah terjadi, dan Feng Hu pun langsung mengadukan hal itu kepada Sang Ratu. Namun di sini Sang Ratu justru membela King Luan dengan mengatakan jika gelang itu ia yang memberikannya. Setelah itu Feng Hu kecewa karena tak ada yang percaya kepada dirinya. Oleh karena itu Jun Zhao pun meminta Suan Yi dan Feng Sun untuk menyelidikinya tentang gelang tersebut. Sementara King Luan meminta maaf atas kesalahannya, namun Sang Ratu lebih tertarik dengan gelang darah Phoenix itu. Ia merasa darah Phoenix itu tidak bisa digunakan sembarangan orang, namun Sang Ratu membiarkan gelang itu untuk dibawa oleh King Luan. Sementara Feng Hu sedang memikirkan cara untuk mendapatkan darah Phoenix-nya kembali, lalu datang Jun Zhao ke sana yang menjelaskan kenapa ia tidak langsung membelanya sebelumnya. Singkatnya esok hari pun tiba, diperlihatkannya pesta ulang tahun Sang Ratu pun dilaksanakan, dan semua murid akademi beserta tamu undangan sudah sampai di sana. Lalu pertunjukan Feng Hu dan Jun Zhao pun dimulai dengan tarian pedang yang sudah mereka latih bersama, dan semua orang yang melihat itu pun merasa terhibur. Setelah itu mereka pun mengucapkan selamat kepada Sang Ratu. Dan setelah mereka pergi, para tamu mulai membicarakan Feng Hu tentang bagaimana kemampuan Feng Hu yang membuat mereka kagum. Bahkan Kaisar pun baru menyadari jika Feng Hu adalah tunangan Jun Zhao sebelumnya. Dan di saat itulah King Luan maju ke depan memberikan hadiah. Lalu Sang Ratu pun langsung mencoba membujuk Kaisar untuk menjodohkan Jun Zhao dengan King Luan. Namun Jun Zhao yang mengetahui hal itu langsung menghentikan rencana tersebut dengan mengakui kalau ia yang sangat mencintai Feng Hu, yang membuat Sang Kaisar menjadi marah kepada Jun Zhao. Kaisar lalu melihat buku yang dijatuhkan oleh Jun Zhao yang membuatnya akan teringat pada istrinya yang sudah meninggal. Oleh karena hal itu, Kaisar mengizinkan Feng Hu untuk menjadi istrinya Jun Zhao selama Feng Hu mendapatkan kembali darah Phoenix-nya. Singkatnya esok hari pun tiba, Sang Kaisar yang sedang baca buku tiba-tiba jatuh pingsan. Sang Kaisar yang selesai diperiksa lalu datang Jun Zhao bersama Feng Hu. Dan di sini Sang Ratu meminta untuk Jun Zhao tidak perlu khawatir karena keadaan Sang Kaisar yang sudah membaik. Setelah itu Jun Zhao pun menanyakan tentang keadaan ayahnya itu. Dan di sini Ketua Ning menjelaskan kondisi Kaisar yang begitu aneh, yang mana kemungkinan ada seseorang yang mencoba untuk meracuni Sang Kaisar. Dan oleh karena itu ia pun meminta agar Jun Zhao mengawasi Sang Kaisar. Di sisi lain, pelayan Kaisar langsung dipanggil untuk menemui Sang Ratu, yang ternyata Sang Ratulah yang telah memberikan beberapa pil yang sudah disiapkan untuk meracuni Sang Kaisar secara perlahan. Namun dikarenakan hari ini pelayan itu lupa untuk memberikan pil itu kepada Sang Kaisar, membuat pil racun itu gagal dalam membunuh Sang Kaisar, sehingga pelayan itu pun dibunuh di sana. Dan setelah itu mayat pelayan tersebut pun lalu digantung seolah-olah terjadi bunuh diri. Kemudian dia perlihatkannya semua master diundang untuk datang ke istana sekte Junwu. Dengan bersamaan Feng Hu juga berencana ke perpustakaan, dan ia melihat lampu perpustakaan yang masih menyala. Namun ketika masuk ia malah menemukan Ketua Ning yang sudah terluka parah. Dan Gawe yang kebetulan kesana juga melihat Feng Hu bersama dengan Ketua Ning, yang malah Feng Hu ditangkap untuk diinterogasi atas penyerangan tersebut.
Saat ini teman-teman Feng Wu sudah mendengar kabar tentang kasus tersebut dan Ming Ye yang mendengar itu langsung pergi untuk menyelamatkan Feng Wu. Namun Feng Wu memilih untuk tinggal dan meminta Ming Ye agar bekerja sama dengan Jun Zhao dalam memecahkan kasus ini. Keesokannya Ming Ye pun menyusup ke istana Jun Ho dan di sana ia membuat keributan dengan merobos pasukan penjaga. Namun semua itu dihentikan oleh Jun Zhao dengan mengatakan kalau Ming Ye merupakan temannya. Sang kaisar yang kesana juga ingin menangkap Ming Ye, namun dikarenakan Jun Zhao menganggap Ming Ye temannya, sang kaisar pun membiarkan mereka keluar. Wah, kamu tadi bilang kita adalah teman. Setelah itu Ming Ye pun menjelaskan jika dirinya sudah punya rencana untuk mengeluarkan Feng Wu dari tuduhan tersebut. Diperlihatkannya para master yang sedang berkumpul, lalu ada laporan jika ketua Ning yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu kabar tersebut membuat pembunuh itu masuk ke kamar ketua Ning dan ingin membunuhnya. Yang ternyata kabar itu hanyalah jebakan dari Ming Ye yang berakhir mereka harus bertarung di sana. Yang ternyata pelakunya adalah Master Hu Yudao dan ia pun menyandra Gawe dengan meminta agar membawakan Feng Wu ke perpustakaan. Kemudian semua orang sudah berkumpul di depan perpustakaan dan datang juga Feng Wu sesuai permintaan dari Hu Yudao sehingga Feng Wu pun akan masuk ke dalam perpustakaan tersebut dengan ditemani oleh Jun Zhao. Setelah di dalam diperlihatkannya Hu Yudao yang sedang melihat lukisan. Melihat itu Jun Zhao pun mengetahui kalau itu adalah lukisan dari Yun Yang yang merupakan gurunya di masa lalu. Di sini Hu Yudao pun membenarkan jika ia adalah pelaku penyerangan tersebut. Lalu ia pun menceritakan bagaimana pembunuhan itu terjadi yang merupakan dendam dari Hu Yudao kepadanya sejak 35 tahun yang lalu karena Yun Yang yang mati di akademi tanpa jasa tersisa. Di saat itulah Hu Yudao sebenarnya akan ditunjuk sebagai ketua akademi di masa lalu. Namun ketua Ning mengambil alih karena ketua Ning yang merupakan dari klan Jun Wu. Dan saat itu ketua Ning pun membujuk Hu Yudao agar merelakan posisi itu. Dengan alasan Yun Yang yang merupakan seorang murid akan dijadikan guru di akademi ini. Setelah itu Hu Yudao pun pergi berkelana dan ia pun kemudian menemukan buku yang ditulis oleh Mu Ji Zhao tentang kematian Yun Yang yang dibunuh oleh ketua Ning. Dan karena hari ini adalah hari kematian dari Yun Yang, ia pun akan menghancurkan akademi sekte Jun Wu ini sehingga ia pun bertarung melawan mereka semua. Sedangkan Jun Zhao dan Feng Wu yang dikurung di dalam ruangan anti-spiritual oleh Hu Yudao. Dan di sana mereka sedang mencari celah untuk keluar dari ruangan tersebut. Sehingga Feng Wu pun menemukan sebuah lukisan gurunya. Pintu itu kemudian bereaksi pada cincin Feng Wu dan membuka ruang rahasia. Di sana terdapat sebuah terowongan yang mengarahkan mereka berdua ke sebuah ruangan. Di sana mereka mengetahui kalau yang tinggal di tempat ini adalah perempuan. Namun sepertinya orang itu sudah meninggalkan tempat itu. Dan Feng Wu lalu menemukan sebuah surat dari Yun Yang untuk Hu Yudao. Sementara di luar Hu Yudao berencanakan menggunakan pil pemecah nadi. Dengan pil itu kekuatannya akan meningkat 3 kali lipat. Namun setelah efeknya telah habis maka nadinya akan hancur dan mati. Di sana Master Feng meminta agar Hu Yudao menghentikannya. Namun Hu Yudao malah berniat akan membunuh Master Feng. Beruntungnya Suan Yi dan Peng Sun datang ke sana untuk menghentikan itu dan mereka semua lalu bekerja sama membentuk formasi penyerangan. Kemudian datang Feng Wu yang membawakan surat dari Yun Yang untuk Hu Yudao, namun Hu Yudao tidak memperdulikannya. Ah!
Dengan bersama Jun Zhao, Feng Wu pun mencoba untuk mendekati Yu Dao dan memberikan surat itu menggunakan kekuatan spiritualnya, yang mana Yun Yang meminta agar Yu Dao tidak balas dendam. Dan dengan mengetahui hal itu, Yu Dao pun kembali menjadi tenang. Setelah itu, Yu Dao pun memberitahukan kepada Feng Wu di mana serpihan bintang selanjutnya, karena ia tahu kalau Feng Wu merupakan murid dari Mu Ji Zhao. Singkatnya, Kakeba pun datang ke kota Yuan untuk memberikan penghormatan kepada Yu Dao. Lalu datang Master Fang juga ke sana yang sangat menyesal atas kematian sahabatnya itu. Sedangkan Ratu Chunwu yang tidak ingin rencana jahatnya diketahui oleh Feng Wu, ia pun memerintahkan King Luan untuk membunuhnya dan meminta King Luan untuk mempelajari teknik bela diri kepada Ketua Anie. Di sisi lain, Feng Wu pun kembali ke dalam perpustakaan karena ingin mencari benda yang ditunjukkan oleh Yu Dao, yang ternyata itu adalah berisikan pecahan bintang dan buku yang akan membantu kultivasi Feng Wu. Kemudian ia pun langsung ke alam cincin, dan di sana burung spiritual meminta agar Feng Wu segera menggunakan serpihan bintang tersebut. Ketika serpihan itu bersatu, pohon-pohon di sana mulai bermekaran dan muncul pergerakan pada tubuh Mu Ji Zhao. Sementara King Luan yang sedang berkultivasi dengan teknik dari Sekte Anye, namun di sana King Luan tidak sanggup dalam mempelajari teknik tersebut. King Luan yang memiliki rencana lain untuk membunuh Feng Wu, ia pun menemui Zhou Ge untuk membicarakan tentang Feng Wu, yang dimana saat ini Feng Wu menjadi aneh dan selalu menghindar dari teman-temannya karena telah memakai sebuah cincin. Oleh karena itu, ia pun meminta Zhou Ge untuk mengambil cincin tersebut dan membuangnya ke sebuah goa yang terletak di gunung belakang. Lalu Zhou Ge pun menemui Feng Wu yang kebetulan akan mandi, dan di saat itulah ia menyusup dan mengambil cincin milik Feng Wu tersebut. Namun ia yang sudah sampai di gunung itu, tiba-tiba ada siluman yang menyerangnya dan membawanya ke sebuah tempat. Sedangkan Feng Wu yang mencari keberadaan Zhou Ge, dan penjaga di sana mengatakan kalau Zhou Ge keluar ke belakang gunung. Keesokan harinya, Feng Wu pun datang ke hutan untuk mencari Zhou Ge, dan di sana ia pun melihat siluman itu dan mengejarnya hingga sampai ke dalam goa. Namun setelah di sana ia sangatlah terkejut karena Zhou Ge yang berteman baik dengan siluman itu. Siluman itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia, yang ternyata ia adalah siluman yang sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Dan di sini Zhou Ge pun memberikan kembali cincin milik Feng Wu, yang ternyata siluman itu tahu tentang cincin milik Mu Ji Zhao tersebut. Siluman serigala itu lalu menceritakan siapa dirinya, yang saat itu ia menyambar di dunia manusia sebagai pelayan. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang mengajarinya menulis dan jatuh cinta kepadanya. Meski sudah tahu identitas sebenarnya, namun mereka tetap saling mencintai. Mereka lalu menikah dan memiliki seorang anak. Namun keluarga pria itu mengetahui identitasnya, yang membuat mereka menjadi dipisahkan. Ia kemudian menunggu kekasihnya di gunung sampai 3 bulan. Namun karena tidak datang juga, ia pun memutuskan untuk melihat kekasihnya tersebut dan mengetahui jika kekasihnya sedang bunuh diri. Setelah itu, Feng Wu pun akan pergi keluar untuk mencari tanaman obat. Sedangkan Jun Zhao yang mengetahui kalau Feng Wu berada di gunung, mereka pun memutuskan untuk mencarinya di sana. Namun saat itu mereka melihat kelompok Ming Ye, dan karena itu mereka pun memutuskan untuk bergerak terpisah. Di sini Jun Zhao menanyakan keberadaan Feng Wu kepada Ming Ye. Namun Ming Ye yang tidak tahu tentang hal itu membuat mereka pun bertarung. Dengan waktu bersamaan, Ketua Anye pun masuk ke dalam goa dan menyerang mereka. Namun Ketua Anye masuk ke sana menyamar sebagai Feng Wu dan membunuh anak serigala itu. Dan ketika Feng Wu kembali, ia sudah melihat mereka jatuh pingsan. Bahkan siluman itu kemudian bangun dan melihat anak-anaknya yang sudah mati, yang mana sebelumnya ia melihat Feng Wu yang telah membunuh anaknya tersebut.
Lalu datang Xuan Yi dan Feng Shun menghentikan siluman serigala itu dan mereka pun kabur dari sana. Sedangkan sang ratu mulai memberontak sang kaisar dengan mengatakan jika dirinya lah pelaku yang meracuni kaisar sebelumnya. Dan dari sinilah kaisar akhirnya tahu kalau sang ratu telah bekerja sama dengan ketua Anye. Lalu datang ketua Anye ke sana yang langsung menyerang sang kaisar dan mengurungnya ke dalam tahanan. Sehingga sang ratu pun saat ini mengambil alih posisi kaisar tersebut. Sedangkan Jun Zhao terus melakukan pertarungan dengan Ming Ye. Bahkan Feng Wu dan lainnya juga sedang berusaha dari kejaran siluman serigala itu. Yang ternyata saat ini sang ratu dan sekte Anye sedang bekerja sama untuk menaklukkan siluman serigala tersebut. Karena mereka tahu kalau siluman itu memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah luar biasa yang mampu membunuh Feng Wu nantinya. Di sana Feng Wu yang tidak ingin siluman serigala itu tersakiti. Ia pun langsung menemuinya yang seketika siluman serigala itu pun berhasil ditenangkan dengan melihat pesan dari Mu Jizao. Dan setelah itu Feng Wu pun jatuh pingsan di tempat. Lalu datang King Luan dan pasukannya yang ingin menangkap Feng Wu dan lainnya, kecuali Zhao Ge. Bahkan ia pun mengambil cincin milik Feng Wu dan mengancam mereka. Sementara siluman serigala itu lalu dikejar hingga ke gerbang kota Yuan. Dan di sana siluman itu mengingat bagaimana dirinya ketika bersama dengan kekasihnya dulu. Siluman itu lalu ditahan dan datang King Luan ke sana dengan memberitahukan jika bukan Feng Wu lah pelakunya yang telah membunuh anak-anak siluman serigala tersebut. Sedangkan Zhao Ge yang akan pergi langsung dihentikan oleh King Luan karena saat ini Zhao Ge yang sudah tidak percaya lagi kepadanya. Bahkan ia tidak ingin mengenalinya lagi kalau King Luan tetap seperti ini. Oleh karena itulah King Luan pun memerintahkan para prajurit di sana untuk Zhao Ge dikurung ke dalam penjara. Sementara saat ini Feng Wu sedang dihukum dengan hukuman petir. Kemudian datang gawe ke penjara untuk membawa Jun Zhao pergi menemui sang ratu. Dan setelah bertemu Jun Zhao pun langsung menanyakan keberadaan sang kaisar saat ini. Oleh karena itu sang ratu tidak akan menguasai keempat sekte ini karena Mu Jizao yang akan bangkit kembali. Namun dari sini sang ratu menceritakan alasan kenapa Mu Jizao yang gagal menjadi dewa. Yang ternyata itu karena sang ratu yang mana dulu Mu Jizao menolak cintanya dan memilih untuk menjadi seorang dewa. Oleh karena itulah sang ratu pun membuatnya musnah sehingga tidak ada yang memilikinya. Jun Zhao yang mengetahui kelicikan sang ratu, ia pun mengenuskan pedangnya ke arah sang ratu yang membuat sang ratu menjadi marah dan memerintahkan pasukannya untuk membawa Jun Zhao kembali ke dalam penjara. Sementara siluman serigala itu kabur dengan memotong tangannya yang membuat King Luan menjadi marah kepada para penjaga tersebut dan memerintahkan mereka untuk menangkap kembali siluman itu. Sedangkan Feng Wu masih mendapatkan hukuman sambaran petir. Dan dengan melihat itu Ming Ye meminta agar ketua Anye membebaskannya. Namun bagi ketua Anye semuanya sudah terlambat karena Feng Wu akan mendapatkan sambaran pengikis tulang yang dapat membunuh Feng Wu. Mendengar hal itu Ming Ye pun mencoba untuk menerobos penghalang yang ada di sana meski harus menerima luka karena hal itu. Di sini Feng Wu meminta agar Ming Ye menghentikan tindakannya tersebut, tapi Ming Ye terus melangkahkan kakinya dan tak akan membiarkan Feng Wu mati begitu saja. Ia rela melakukan apapun bahkan hingga tangannya terputus. Kemudian Jun Zhao bersama lainnya yang berhasil keluar dari penjara pun datang untuk menghentikan petir yang menyambar. Tapi meski begitu ia masih tidak sanggup untuk menahannya. Feng Wu lalu dibawa ke alam bawah sadarnya dan di sana ia bertemu kembali dengan gurunya. Ia lalu diperlihatkan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Mu Jizao yang mana Mu Jizao menerimanya sebagai murid. Kemudian Feng Wu melihat dirinya yang lain ada di sana dan ia mendekatinya secara perlahan. Bahkan Feng Wu itu meminta agar Feng Wu saat ini tidak meragukan dirinya dan melindungi semua orang dengan kekuatannya tersebut.
懂了吗？ Dan setelah itu kekuatan Phoenix pada dirinya tiba-tiba bangkit dengan menghancurkan altar yang ada di sana. Di sisi lain, ketua Anya lalu memutuskan hubungannya dengan Ming Ye dan Ming Ye pun menerima dengan keputusan itu. Saat itu Ming Ye yang akan pergi namun Feng Wu menghentikannya dan di sini Ming Ye pun tetap akan pergi dari sana. Di saat yang sama siluman serigala itu pun sedang dikepung dan di sini King Luan berniat akan menangkapnya kembali namun tidak berhasil. King Luan yang merasa dirinya masih lemah, ia pun akan mencoba berkultivasi kembali dengan menggabungkan teknik iblisnya dengan darah Phoenix tersebut, namun ternyata ia masih gagal. Kemudian Mu Yao yang masuk melihat itu semua sangatlah terkejut dan meminta King Luan tidak menggunakan teknik iblis tersebut karena sangatlah berbahaya. Sehingga ia pun akan melaporkan ini semua kepada ketua Bai Luo, namun tiba-tiba King Luan justru membunuhnya. Setelah itu ia pun melanjutkan kultivasinya karena ia ingin mengalahkan Feng Wu. Namun kali ini ia berencana akan menyerap kekuatan iblis itu secara langsung. Keesokan harinya siluman itu pun sedang dikepung oleh banyak orang dan datang Feng Wu yang langsung menghentikan mereka. Namun mereka tetap tidak mempercayai Feng Wu terkecuali Feng Wu membunuh siluman tersebut. Dengan mendengar hal itu siluman serigala itu meminta Feng Wu untuk membunuhnya. Dan ia merasa senang karena Feng Wu yang memaafkannya atas kesalahpahaman sebelumnya. Setelah kematian siluman itu pun berubah menjadi serpihan bintang. Dan di sini Zhao Ge sangatlah marah dengan semua orang yang ada di sana. Bahkan Xuan Yi juga menjelaskan jika mereka sudah ditipu oleh sang ratu. Setelah itu Feng Wu bersama murid lainnya pergi ke akademi dan bertemu dengan King Luan di sana yang mengakui jika dirinya sudah membunuh Feng Wu di masa lalu. Ia lalu menggunakan cermin ilusi dan membuang cincin milik Feng Wu ke sana. Dan Feng Wu pun masuk ke dalam cermin ilusi tersebut. Mengetahui hal itu, Yun Zhao pun menggunakan kekuatannya untuk masuk ke sana dengan membawa King Luan. Dan mereka pun kembali ke dunia nyata dengan menghancurkan cermin tersebut. Tak lama kemudian pecahan cermin itu memunculkan Mu Ji Zhao yang kembali hidup dan semua orang tahu kalau Feng Wu merupakan murid Mu Ji Zhao. Feng Wu. Singkatnya, Feng Wu pun datang menemui gurunya yang sudah kembali. Kemudian muncul burung spiritual di sana dan Feng Wu pun menanyakan bagaimana kekuatan kultivasi gurunya saat ini. Dan kemudian gurunya yang sudah tersadar pun langsung menemui Feng Wu di sana. Ni wo you yuan. Di sini Mu Ji Zhao meminta agar Feng Wu tidak perlu khawatir akan keadaan dirinya saat ini, yang dimana kultivasinya belum sepenuhnya kembali, dan bahkan ia tidak mampu mengalahkan pasukan Sang Ratu dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu hanya dengan kekuatan Feng Wu lah di masa lalu yang bisa menyelesaikannya, dan saat ini mereka harus bersiap untuk memutar waktu untuk mendapatkan kekuatannya tersebut. Keesokannya Jun Zhao yang datang menemui Feng Wu yang baru bangun tidur, yang ingin mengajaknya untuk jalan-jalan ke kota. Karena ia yang sudah tahu jika Feng Wu akan segera pergi, dan ia ingin menikmati sehari dengan bahagia tanpa memikirkan apapun bersamanya. Di malam harinya Jun Zhao pun menyusup ke dalam istana sekte Jun Wu dengan melewati jalur rahasia dan menemukan gelang darah Phoenix milik Feng Wu. Lalu ia pun langsung mengambilnya, namun ketika kembali ia dihadang oleh pasukan sekte An Ye yang membuatnya terbunuh. Keesokan harinya Zhao Ge yang akan ke sekte Bai Luo, namun ia melihat kedua Bai Luo yang merupakan ibunya sedang menemui sang ratu di sana. Sang ratu mengajak ketua Bai Luo untuk mengobrol di istana dengan membahas masa lalu mereka yang berkultivasi bersama. Bahkan sang ratu di sini meminta ketua Bai Luo untuk tidak berkhianat kepada dirinya. Qin Shen Hou, 放心.
Zhao Ge lalu datang menemui ibunya yang baru keluar dari istana dan ia meminta bantuan kepada ibunya untuk menyerang sang ratu. Namun di sini ibunya merasa tidak akan sanggup melawan istana karena saat ini Jun Zhao yang sudah dibunuh. Di sisi lain, Feng Wu bersama gurunya yang sedang bermeditasi untuk pergi ke masa lalu. Namun Zhao Ge datang ke sana dengan memberitahukan Jun Zhao yang terbunuh, yang membuat Feng Wu mengalami luka dalam karena prosesnya yang terhenti. Sementara di luar, murid Akademi Sekte Chunwu sedang melawan Sekte Anye. Mereka dibantu oleh para guru beserta pendekar dari Sekte Peng Lai. Namun mereka tetap kalah karena kekuatan dari Ketua Anye. Lalu datang Mu Ji Zhao ke sana. Dengan kekuatannya yang belum pulih kembali, ia pun hanya bisa mengirim semua murid dan guru pergi dari sana. Yang ternyata mereka semua dikirim ke sebuah goa tersembunyi. Dan pendekar bayangan lalu datang dengan melaporkan jika pasukan Sekte Anye yang ada di mana-mana. Oleh karena itu, Feng Wu pun menyarankan mereka semua pindah ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Dan ia membawa mereka semua ke lembah langit. Sementara di kota, kabar tentang Mu Ji Zhao akan dieksekusi mati sudah tersebar dan para murid akademi pun sudah tahu akan hal itu. Walaupun mereka tahu jika pasukan mereka tidak akan menang melawan sang ratu, namun mereka yakin jika kebenaran pasti akan tetap menang. Setelah itu, Feng Sun kemudian mengajak Xuan Yi untuk mengobrol. Ia menceritakan ketua Bai Luo yang datang ke Sekte Peng Lai dengan memberitahukan mutiara kultivasi pada tubuh Zhao Ge, dan mutiara itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Namun jika dikeluarkan, maka Zhao Ge akan mati. Oleh karena itu, ia meminta Xuan Yi agar merahasiakan ini. Namun ternyata Zhao Ge sudah mendengarkan semua itu. Di malam harinya, penyerangan ke istana pun dimulai. Dan mereka mulai menyerang secara perlahan ketika istana Sekte Junwu sedang lengah. Sedangkan Mingye datang ke tempat di mana Jun Zhao yang masih hidup sedang dikurung. Dan ia mengatakan bagaimana Feng Wu yang sedih saat ini. Oleh karena itu, Jun Zhao pun meminta agar Mingye mengambil gelang darah Phoenix dan membantu Feng Wu. Setelah itu, Mingye pun mengambil gelang darah Phoenix tersebut yang sudah disembunyikan. Namun ketika keluar, ia bertemu dengan ketua Anye yang merupakan ayahnya. Dan di sini sang ayah tidak sanggup untuk membunuh anaknya tersebut. Sementara Feng Wu dan lainnya sedang menyerang istana Junwu. Dan ia pun berhasil masuk ke dalam istana sehingga pertarungan pun terjadi melawan ketua Anye. Dengan kekuatannya saat ini, Feng Wu tidak bisa menghadapi musuhnya tersebut. Lalu datang Mingye yang memberikan gelang darah Phoenix tersebut kepada Feng Wu. Feng Wu yang berkultivasi dijaga oleh teman-temannya dari serangan ketua Anye. Bahkan Zhao Ge yang mengetahui jika di dalam tubuhnya terdapat mutiara kultivasi, ia pun ingin memberikannya kepada Feng Wu yang selama ini selalu menolong dirinya. Lalu ia pun mengungkapkan rasa bahagianya bertemu dengan Xuan Yi yang selalu menyayangi dirinya. Namun di sini Xuan Yi akan tetap menemaninya baik hidup maupun mati. Yang pada akhirnya Feng Wu pun berhasil mendapatkan Phoenix-nya kembali dan ia pun mampu mengalahkan ketua Anye tersebut. Namun di sini Mingye meminta Feng Wu untuk tidak membunuh ayahnya itu. Dengan kondisi yang terdesak, Gao Wei pun datang dengan menyandra ibunya Feng Wu. Namun di sana Feng Sun mampu menyelamatkan ibunya Feng Wu dan membunuh Gao Wei di sana. Dengan waktu bersamaan, Jun Zhao pun datang ke tempat Mu Ji Zhao di penjara. Dan di sini Mu Ji Zhao pun memberikan kekuatannya kepada Jun Zhao untuk membantu Feng Wu di dalam istana. Dengan kekuatannya tersebut, Jun Zhao pun langsung membunuh ketua Anye. Dan
Dengan melihat ini semua membuat sang ratu menyerah. Bahkan ia pun bunuh diri karena ia yang tidak ingin mendapatkan hukuman. Singkatnya beberapa hari kemudian, diperlihatkannya Jun Xiao yang akan menikah dengan Feng Wu. Sementara Feng Wu yang sedang bersiap-siap, tiba-tiba datang Suani dan Zhao Ge dengan menjelaskan jika mereka yang hidup kembali karena mujizat yang telah menyelamatkannya dengan menggunakan cincin spiritualnya tersebut. Diperlihatkannya sang ibu yang merasa sedih, terharu, bahagia melihat anaknya yang sudah dewasa dan akan menikah. Nyapuku, memakai Feng Wu gai shen gai. Namun di saat Feng Wu keluar, tiba-tiba Mujizau datang menemuinya, yang dimana kedatangannya ini bukan untuk memberikan ucapan selamat kepada Feng Wu yang akan menikah, melainkan karena sang guru akan membawanya pergi dari sini dengan menjadikannya pendekar pengembara bersamanya demi kedamaian dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Sio tunggu diri dan salam Sundaners.